Baik, di sini sudah saya lihat ada 79 peserta yang hadir. Luar biasa ini, pagi hari, kita sudah siap untuk berdiskusi ya sepertinya. Kemudian juga ada beberapa panelis, ada sekitar di sini yang saya lihat ada 25 panelis yang sudah hadir, yang nantinya akan uh, menyampaikan terkait dengan materi ataupun bisa berdiskusi tentang uh, diskusi, diskusi kita pada hari ini tentang... Uh, Rumpon ya, kurang lebih seperti itu. Mohon ditunggu rekan-rekan semua, Bapak Ibu sekalian. Saya juga sebelumnya ingin menyapa dari Bapak Herman. Dari AP2H ya, apakah sudah hadir Pak ya? Iya, yeah. halo Mas Novri, sudah standby Pak. Selamat pagi Pak. Baik, mohon perhatiannya karena acara akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera, Salam Kebajikan untuk kita semua. Tangkap ikan kita pergi, tak dapat ikan kita pulang. Selamat pagi dan selamat datang saya ucapkan kepada para pembicara dan peserta di webinar MDPI 1 Dekade. Baik, sebagai informasi, Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia pada tahun ini telah berusia 10 tahun atau satu dekade. Dan didirikan pada Juli tahun 2013, Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia adalah NGO atau LSM Indonesia dengan misi untuk memberdayakan masyarakat pesisir dalam mencapai keberlanjutan dengan mendukung organisasi masyarakat dan memanfaatkan kekuatan pasar, sehingga masyarakat pesisir menjadi peserta aktif dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan. Webinar kali ini merupakan salah satu rangkaian dari perayaan satu dekade Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia. Dan sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Tofriansyah, saya dari Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia, sebagai Master of Ceremony atau MC pada webinar kali ini. Dan merupakan sebuah kehormatan pada pagi hari ini, saya diberikan kesempatan untuk memandu jalannya kegiatan pada hari ini. Webinar ini diselenggarakan melalui platform Zoom meetings dan juga dapat disaksikan melalui streaming YouTube pada kanal Yayasan Masyarakat dan Perikara Indonesia. Pada topik kali ini, topik yang akan dibahas adalah ter terkait dengan perizinan rumpon, tantangan dan pembelajaran dari senalayan skala kecil. Namun sebelum itu rekan-rekan semua, peserta yang hadir, saya memohon untuk rekan-rekan semua bisa menyesuaikan format nama yaitu adalah nama underscore instansi seperti itu. Jadi nanti kita bisa tahu, sekiranya teman-teman bertanya atau nanti memberikan argumentasi, kita bisa uh, memanggil seperti itu. Kemudian juga yang informasi berikutnya, uh, webinar ini di disiarkan secara umum atau secara langsung dan juga direkam. Maka dari itu, dengan mengikuti webinar ini, peserta setuju untuk ikut masuk dalam rekaman ataupun siaran langsung. Baik, sedikit saya sampaikan untuk diketahui bersama bahwasannya. Pemerintah Indonesia semakin memperketat pemasangan rumpun pasca rilisnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta penataan andon penangkapan ikan. Namun, masih banyak pelaku perikanan yang belum mengantongi perizinannya, khususnya nelayan skala kecil yang memiliki keterbatasan akses terhadap proses perizinannya. Belajar dari tembusnya isi rumpun pertama di Maluku Utara, masih ada harapan untuk mendukung perikanan berkelanjutan atau perikanan yang bertanggung jawab melalui kebijakan ini. Nah, sebelum belajar lebih jauh lagi, atau sebelum masuk ke acara inti, saya pengen tahu nih, rekan-rekan uh, semua, kira-kira bisa memberikan reaksinya nggak? Atau boleh komen nih, kalau kalau misalnya teman-teman bisa komen, teman-teman bisa komen kira-kira posisinya lagi di mana, dan gimana nih suasananya hari ini nih? Kan boleh di komen teman-teman, atau diberikan reaksinya. Jadi kita tahu hari ini pesertanya dari mana aja sih gitu. Karena saya lihat sekarang sudah 129 nih, sudah ramai sekali pesertanya. Oke. Okay. Wah. Oke, okay. Saya rasa sangat sangat ramai sekali ya. ini, sepertinya pesertanya uh, tidak bisa ini ya apa namanya komentar ya. Tapi saya harap teman-teman semua, rekan-rekan yang hadir bisa nantinya antusias dan menyimak diskusi yang berjalan pada hari ini. Oke. Okay. Dan uh, sebelum kita masuk ke diskusinya, ini karena sudah ada banyak juga panelis dan juga uh, peserta yang hadir. Jadi sebelum kita memulai, biar uh, masih semangat, masih fresh ya masih pagi, kita akan foto bersama dulu nih. Nah, jadi kepada para panelis atau rekan-rekan panelis, bapak ibu sekalian uh, dimohon untuk menyalakan fitur kameranya karena kita akan melakukan foto bersama terlebih dahulu. Baik kepada panitia yang bertugas. Oke, mungkin rekan-rekan yang masih off kamera, rekan-rekan dari MDPI, ada dari site Lombok ada site mana lagi nih? Set Bone. Wah, ini ada beberapa juga yang lagi nonton bareng nih. Ada yang di Gorontalo nih, terus ada di Said Guru. Jadi lagi nonton bareng di Sanana juga. Wah, luar biasa. Di Kore, di Lombok. Di Ternate juga sepertinya dan di Pulau Bisa ini. Di Minaisa. Wah, jadi hari ini rekan-rekan semua selain kita nanti akan berdiskusi tentunya ini uh, di, 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 disaksikan langsung ya oleh nelayan-nelayan yang ada di set set yayasan MDPI seperti itu. Jadi tentunya akan sangat-sangat seru dan menarik sekali nih Oke kepada panitia, saya hitung untuk rekan-rekan semua, silakan bapak ibu dan rekan-rekan semua bisa ditunjukkan senyum terbaiknya. Oke, saya hitung dalam satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Oke, halaman kedua nih. Senyum teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke. Baik, terima kasih banyak uh, atas foto bersamanya. Nah, kita lanjut lagi nih. Saya akan menyampaikan sedikit informasi untuk rekan-rekan semua uh, yang hadir pada hari ini. Jadi uh, nanti akan ada diskusi, tentunya, dan kemudian uh, diharapkan seluruh peserta ataupun hadirin yang ada pada hari ini nantinya bisa menyimak pemaparan dari narasumber-narasumber hebat yang akan menyampaikan materi pada hari ini. Karena yang menarik nih di akhir nanti bakal ada kuis berhadiah untuk dua orang pemenang. Jadi sekali lagi kepada rekan-rekan semua peserta yang hadir bisa. Mengikuti webinar ini hingga selesai karena nanti di akhir akan ada kuis berhadiah untuk dua orang pemenang seperti itu. Warteg dulu udah, udah ngeres head nih, sabar dulu, sabar. Ini belum mulai. Nanti teman-teman bisa silakan disimak dan nanti akan disampaikan kuisnya di akhir paparan materi seperti itu. Kemudian yang kedua untuk rekan-rekan yang memiliki pertanyaan itu boleh disimpan dulu karena nanti akan ada sesi diskusi di akhir uh, webinar nanti teman-teman bisa raise hand atau mengangkat tangan, kemudian bisa menyampaikan secara langsung uh, pertanyaannya kepada narasumber seperti itu. Atau jika teman-teman mungkin uh, berhalangan untuk uh, menyalakan audionya, bisa langsung nanti menuliskan di kolom Q&A. Jadi di bawah kalau di laptop ada tulisan Q&A, ini teman-teman bisa klik di sana nanti langsung disampaikan uh, pertanyaannya di sana nanti akan dijawab oleh narasumber di akhir pemaparan materi seperti itu. Nah langsung saja sebelum kita memulai kegiatan webinar, mari kita terlebih dahulu mendengarkan opening remarks atau sambutan pembukaan dari yang terhormat Bapak Profesor Dr. Budi Wiryawan selaku Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor dan dan juga beliau sebagai Dewan Pembina MDPI. Kepada yang terhormat Bapak Budi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ada suara saya masuk nggak ini? Tes satu dua tiga. Jelas pak, jelas, jelas. jelas. Oke. Okay. Yang kami hormati para pembicara. Ada Pak Rusbianto dari Ascalsi, ya. eh, Pak Ignatius Triharyanto dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, ada Mas Putra Satria Timur dari MDPI, dan juga ada ah, Ibu Direktur MDPI, Bu Yasmin, Pak ah, Salman Adam nelayan Puna. Yang hari ini sebagai narasumber eh, yang kami hormati rekan-rekan partisipan yang join secara online ya luar biasa ini ada totalnya eh, 221 mungkin akan tambah lagi eh, lebih jadi di dalam ini ada lebih dari 170 peserta ya yang online kemudian terima kasih juga tak lupa saya sampaikan kepada panitia ya panitia webinar dalam rangka ulang tahun MDPI yang ke-10 ya. kepada MDPI kami ucapkan selamat ulang tahun yang 10 semoga sukses selalu dan juga semoga kita selalu uh, selantiasa ikut membangun perikanan Indonesia menjadi perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab ya. Uh, saya menyambut baik dengan acara webinar rumpon kali ini ya, eh, yang dikaitkan dengan eh, acara 10 tahun MDBI. Nah, saat sekarang memang rumpon diatur dengan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 18 tahun 2021 tentang penempatan alat tangkap, alat bantu penangkapan ikan di wilayah pengolahan Republik Indonesia dan juga laut lepas serta eh, penataan armada penangkapan ikan andon ya ah, pemerintah Indonesia telah berupaya dalam mengolah rumpon ini dengan mener, menerbitkan beberapa kebijakan rumpon sebenarnya dari tahun 1997 ya. Peraturan Menteri Kelautan nomor 2 2011 tentang jalur penangkapan ikan dan alat penempatan alat bantu penangkapan ikan ya. Kemudian juga direvisi kembali di Permen nomor 18 2013 diikuti peraturan Pem Menteri Kelautan Perikanan nomor 26 2014 dan saat ini menjadi um, Permen KP nomor 18 2021 di dalam peraturan ini ya, rumpon kita definisikan sebagai alat bantu penangkapan ikan yang mendukung kegiatan penangkapan ikan yang mencakup satu kesatuan dengan kapal penangkapan ikan menggunakan berbagai bentuk dan jenis penarik sebagai alat bantu untuk mengumpulkan ikan dan digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penangkapan ikan kalau kita lihat dari uh, hal yang diatur, maka sebenarnya perlu juga uh, aturan aturan turunannya ya, uh, uh, cuklat, cuk, cuknisnya, saya kira perlu juga ya, karena uh, oh. ini bisa memberikan nafsiran yang berbeda-beda ya. Juga nanti dari aspek ke uh, kabel laut juga akan menarik ya, karena di dalam undang-undang kabel laut itu juga masih belum jelas dibedakan antara kabel laut untuk fiber optik untuk komunikasi kabel laut untuk listrik ya. Nah, kemudian juga pipa laut ya. Itu juga mungkin nanti akan menjadi topik yang menarik yang di, kita diskusikan bersama Pak Rusbianto. Ya, di sini terlihat bahwa peraturan rumpon sudah ditetapkan cukup lama ya dan berevolusi. Kalau kita lihat sejarahnya rumpon sendiri Uh, mulai dipasang di Laut Indonesia, dalam hal ini Laut Jawa, sejak zaman ada uh, jaring kriki, jaring arat, ya, rumpun ini penggunaannya di Laut Jawa didokumentasikan oleh Van Kempen pada tahun 1909, Ya. juga sudah terdapat permasalahan dalam pengoperasian dan konfliknya, maka pada tahun 1905 itu ya. Ada Kementerian Pertanian di Hindia Belanda ini mendirikan stasiun perikanan di Indonesia dan mulailah beberapa tulisan tentang perikanan dan rumpon ini. Ya. Kemudian eh, penempatan rumpon laut dalam, mungkin ini yang kita akan banyak diskusikan ya. Eh, di Laut Banda, Laut Flores, Laut Seram, Mahera itu tahun 84 atau 85 oleh kapal-kapal Pulau line dari PT Usahamina, ya. Ini nah. eh, kemudian ya di Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan membuat pengaturan alokasi ruang, ya, yang dituangkan dalam peraturan eh, menteri yang baru, ya, terhadap rumpon, ya. Tentunya tujuannya untuk menjaga keserasian ruang, sekaligus mengurangi dampak eksploitasi sumber daya ikan, ya, sesuai dengan peraturan. Menteri 1821 tadi di pasal 19 kalau kita lihat ya ada eh, statement eh, rumpon wajib dilengkapi dengan tanda pengenal, dan nama pemiliknya, nomor surat izin pemasangan rumpon, ya ICPR dan koordinatnya. ya titik pusatnya ada reflektornya, ya. Jadi yang menjadi penting bagi kita untuk diskusikan dalam webinar ini ya alokasi ruang dan perizinan rumpon dipercaya dapat menjaga kepastian ruang laut sekaligus mengurangi dampak eksploitasi sumber daya ikan. Ya, pemasangan rumpon dengan jarak 10 mil antara rumpon satu sama lainnya ya, di daerah menjadikan masalah juga, ya karena hmm. uh, dianggap terlalu sedikit jumlahnya yang akan diberikan dengan izin daerah, ya, karena jaraknya 10 mil ya. Ya, berdasarkan aturan terbaru ini, diperlukan lebih banyak persyaratan untuk pemasangan rumpon di laut, ya. Persyaratan tambahan yang baru eh, sebelum mendapatkan izin pemasangan rumpon adalah persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan tata ruang laut yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, ya. Nanti kita juga akan diskusikan. Hmm. Nah, Hingga kini memang banyak nelayan yang belum memiliki izin pemasangan rumpon. Ini kalau terlalu banyak maka diindikasikan perikanan Indonesia tidak legal, ya, tidak komplit terhadap aturan. Namun demikian juga ada nah, sejumlah kebingungan terkait dengan konsep alokasi ruang, perizinan, syarat-syarat administrasi dan sebagainya, ya. Padahal di sini anemo masyarakat nelayan, terutama nelayan skala kecil, atau yang menggunakan izin daerah ini sudah lumayan banyak yang ingin juga diregistrasi rumpun mereka menjadi rumpun yang legal. Ya. ini ah. eh, memang ada eh, pengecualian pengecualian ya. jadi di beberapa daerah misalnya di kawasan konservasi, kawasan warisata, daerah militer memang tidak bisa sembarang dipasang rumpon oleh karena itu memang perlu pengaturan namun demikian dari pembelajaran yang ada saat sekarang hanya uh, sangat sedikit sekali yang mendapatkan izin tersebut ini di mana letak permasalahannya mungkin nanti ada pencerahan dari para narasumber nar kita kira-kira bagaimana langkah ke depan kita ya kemudian uh, alokasi riset dan alokasi hasil riset kelautan yang terkait dengan rumpon ya ini juga akan menjadikan bahan pertimbangan dalam penerbitan surat izin pemasangan rumpon ya saya kira nanti juga ada pembelajaran juga riset riset apa yang dari BRIN atau dari Kementerian Kelautan maupun dari eh, peserta di sini yang hadir dari universitas ataupun akademisi yang sebenarnya bisa memberikan masukan untuk kita rangkumkan dalam uh, webinar kali ini. Saya, saya ucapkan selamat berdiskusi, semoga membuahkan pikiran baru untuk penggunaan rumpon dan perikanan di Indonesia dari hasil pembelajaran dan tantangan dari proses perizinan dan riset pada cara proses perizinan penambahan rumpon ini. Ya, marilah kita berkolaborasi untuk penangkapan ikan yang bertanggung jawab. Ya, akhir kata saya ucapkan bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini kami nyatakan bahwa webinar untuk pengolahan rumpon uh, dinyatakan untuk dibuka. Ya. Saya kembalikan kepada panitia. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Budi Guriawan atas sambutan yang sangat hangat dan menginspirasi dan tentunya semoga menambah semangat kita semua yang hadir pada hari ini rekan-rekan semua. Dan uh, berikutnya, saya izin untuk menyapa kembali uh, kepada para narasumber, Bapak Ibu yang terhormat. Uh, yang pertama, kepada keynote speaker kita yang hari ini adalah Bapak Ignatius Hargiato, sebagai peneliti muda pusat riset perikanan badan riset dan inovasi nasional. Selamat pagi, Pak Ikna. Selamat pagi, Mas Novi. Baik. Yang kedua, ya, jelas, Pak. Yang kedua, uh, selamat pagi juga kepada Bapak Rusbianto dari wakil ketua bidang hubungan antar lembaga dari ASKALSI, atau Asosiasi Sistem Komunikasi Kabel Laut seluruh Indonesia. Selamat pagi. Mas Baik. Masri. Kemudian yang ketiga ada Ibu Eva Suryaman, selaku pengelola produksi perikanan tangkap muda dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum. semuanya. Dan yang terakhir ada Bapak Putra Satria Timur sebagai Fisheries Lead Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia. Selamat pagi, Mas. Asah. Baik, dan nantinya juga akan ada sesi cerita dari lapangan yang akan disampaikan oleh Bapak Salman Adam. Uh, beliau adalah nelayan tuna skala kecil di Maluku Utara. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan rekan-rekan semua, saya ingin mengingatkan sekali lagi, nantinya akan ada kuis berhadiah di akhir kegiatan. Jadi harapannya rekan-rekan peserta semua yang hadir di sini bisa menyimak kegiatan hingga selesai. Baik, langsung saja untuk memandu diskusi pada hari ini, saya akan panggil moderator kita, ya beliau bernama Bapak Herman dari AP2HI atau Asosiasi Perikanan Pool and Line dan Handline Indonesia. Pagi Pak Herman. Pagi Mas Nofri. Baik. Ya. Baik langsung saja uh, rekan-rekan semua para hadir Bapak Ibu sekalian pada Bapak Herman uh, saya persilakan. Ya, sebelumnya suara saya jelas ya. ya. Jelas, Pak. Jelas kan. Okay. Baik. Bismillah. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat uh, pagi Bapak Ibu sekalian. Uh, saya menyapa dari dari Bogor, Indonesia Barat. Selamat pagi uh, jelang siangnya untuk Bapak Ibu yang berada di Indonesia Tengah atau di Indonesia Timur. Uh, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ataupun mungkin di manapun berada, semoga dalam keadaan yang baik selalu. Bapak Ibu sekalian, uh, terima kasih sudah berpartisipasi hadir dalam acara webinar. Yang diselenggarakan oleh Yayasan Masyarakat dan Perikanan uh, Indonesia uh, tentang tantangan dan pembelajaran perizinan perempuan pada masyarakat skala kecil di Indonesia. Nah, dari judulnya ini sudah tertera bahwa terdapat tantangan yang perlu kita uh, lewati uh, terkait perizinan perempuan ini seperti itu. Nah, olehnya itu harapan dari pertemuan ini tentunya adalah untuk pelan-pelan kita menyusun puzzle demi puzzle karena kenapa saya bilang puzzle karena sebelumnya uh, mungkin di ini uh, apa namanya uh, berjalan cukup, berjalan cukup lama hingga saat ini ya. itu uh, dari webinar ini diharapkan kita bisa menemukan solusi dari tantangan pemrograman tersebut itu. Kali ini dalam durasi sekitar tiga jam uh, ke depan saya akan coba memoderatori ya pemaparan dari para narasumber pada acara webinar ini. Uh, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri singkat Bapak Ibu sekalian perkenalkan saya uh, Herman dari AP2HI uh, Asosiasi Perikanan Polen Line dan Handline uh, Indonesia untuk komunitas luna cakalang tongkol di AP2HI saya sebagai fisheries koordinator dan sangat senang berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian di ruang zoom yang uh, berbahagia ini uh, di sesi pemaparan ini sebagaimana terlampir di flyer yang disebarkan ya. Uh, kita akan menyaksikan pemaparan oh, dari narasumber, perwakilan dari masing-masing lembaga atau instansi ya. Uh, ada dari BRIN, kemudian dari uh, ASKALSI, kemudian ada dari uh, MDPI, kemudian juga ada dari KKP tentunya dan dari cerita dari lapangan tadi ya informasinya dari nelayan Maluku Utara. Nah nanti uh, pola webinar kita ini adalah kita akan menyaksikan dahulu seluruh pemaparan dari lima narasumber termasuk yang cerita dari lapangan dan setelah itu kita baru akan buka uh, sesi diskusi seperti yang uh, disampaikan tadi ada kuis di di, di sesi uh, diskusi atau di sesi akhir jadi uh, harapannya bapak ibu bisa menonton dengan uh, saksama seperti itu. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita menyaksikan pemaparan pertama yakni dari perwakilan Pusat Riset Perikanan, Badan Riset dan Inovasi Nasional yang akan disampaikan, disampaikan oleh Mas Ignatius Hartiatno, M.Si. Beliau merupakan peneliti muda Riset Perikanan eh, Badan Riset dan Inovasi Nasional dan saat ini sebagai mahasiswa tahun pertama program doktoral di Montpellier University, di Prancis. Uh, judul pemaparan yang akan disampaikan adalah kondisi tertinggi rumpon dan dampak positif dan negatif dari pemasangan rumpon tersebut. Mas Ignatius, mohon izin, apakah sudah tersedia di Zoom? Iya. Oke, okay, baik. Uh, Panitia, apakah bisa, uh, sudah bisa menampilkan materi Mas uh, Ignatius di Zoom ya? Uh, mungkin langsung saya sendiri. Oke. Okay. Mau di share dari kerjakan uh, iya. Mas Uh, baik, Mas Ignatius, uh, dipersilakan. Waktu dan layar uh, sepenuhnya milik Mas Ignatius selama kurang lebih durasi 15 menit ke depannya, Mas. Dan uh, izin saya akan mengingatkan jika waktunya nanti tersisa dua menit seperti itu. Oke, okay, silakan, uh, Mas Ignatius. Uh, Terima kasih, Mas Irman. Mohon izin, Prof. Budi. Prof. Budianto, uh, saya coba menyampaikan apa yang sudah kami dapatkan, kami kumpulkan. Saya perkenalkan nama saya Ignatius Trihardjatno. Saya peneliti muda yang saya, di pusat riset perikanan badan riset dan inovasi nasional yang saat ini sedang tugas belajar di, di tahun pertama di Menteri University uh, di bawah bimbingan dari Prof. Budianto, Manuela Caplu, Dr. Manuela Caplu dan Larang Dagon. Uh, rumpon sendiri uh, kita ketahui bahwa sebagai, sebagai alat batu dari penangkapan ikan yang dimana uh, dikembangkan oleh nelayan berdasarkan sifat dari ikan yang beragregasi dengan benda terapung nelayan membuat rumpon uh, sebagai alat pengikat ikan, alat atrak ikan dan terdapat Rumpon hanyut dan rumpon tetap yang ada di dunia ini dan uh, total setangkapan tangkapan tuna 50 berasal dari perikanan rumpon. Pemanfaatan floating objek, salah satunya uh, rumpon yang ke, ke, ke depannya uh, uh, kita sebut sebagai rumpon itu sudah uh, dimulai sejak pada abad kedua dari pe, dari penulis Yunani bernama Opian yang mendokumentasikannya berjudul Heliotika mengenai Hipporus atau Lemadang Nahimahi eh uh, dia menyebutkan bahwa uh, nelayan sudah mengumpulkan alang-alang, mengikatnya dan menempatkannya di perairan dan juga memberikan me, mengikatnya di dasar perairan dengan memberikan uh, uh, pemberat Perkembangan selanjutnya di abad ke-14 itu di Mediterranean, masih dengan target yang sama yaitu perikanan lemadang, mahi-mahi. Dan juga di tahun 1965 di Jepang. Dan uh, FAO pada tahun 1974 memiliki proyek uh, uh, pengembangan rumpon di Filipina dengan target penangkapan tuna. Dan pada tahun 1977 mulai dikembangkan uh, yang lebih modern di perairan Hawaii dengan target perikanan tuna. Di perairan Samudra Hindia untuk perikanan rumpon tetap uh, mulai tahun 1980 di perairan Maldives dan di perairan Pasifik di French Polynesia pada tahun 1981. Pada tahun-tahun berikutnya di Mauritius, di Indian Ocean dan di Martinique di Atlantik Ocean. Untuk uh, pengembangan rumpon hanyut yang pertama kali dikembangkan oleh perikanan dari Perancis di Samudra Hindia pada tahun 1984 dan selanjutnya di tahun 1987 sampai 1990 di perairan Atlantik dan Pasifik terus berkembang perikanan rumpon hanyut ini hingga saat ini jumlah dari rupon hanyut sendiri juga uh, susah untuk diketahui uh, jumlahnya berapa jumlah pastinya ini beberapa hipotesis uh, terdapat beberapa hipotesis uh, mengapa ikan atau beragregasi atau berasosiasi terdapat uh, dari beberapa literatur terdapat 16 sekitar 16 uh, hipotesis namun beberapa yang sering diangkat dan juga menjadi berdasarkan studi dari Uh, pengetahuan nelayan beberapa yang sering diangkat yaitu adalah ber sebagai tempat perlindung dari predator se juga terdap uh, terdapat ketersediaan makanan cukup di sekitar rumpon juga sebagai spesial reference referensi spesial ikan yang dapat berorientasi di lingkungan pelacik yang tidak terstruktur uh, sebagai meeting point atau bergerombol dari ikan untuk bertemu dan yang Hipotesis lain adalah sebagai indikator log sebagai daerah yang kaya karena log atau kayu itu membawa nutrisi dari perairan darat dari sungai sehingga merupakan daerah yang kaya akan nutrisi dan juga sebagai daerah yang nyaman untuk ikan sebagai shelter ikan bertahan lama dan untuk menyimpan energi dan juga sebagai tempat untuk memijah. Namun di akhir-akhir ini hipotesis mengenai meeting point atau bergerombol dan indikator log banyak dibicarakan di para peneliti di Indian Ocean ya. di pak uh, ini adalah suatu ilustrasi dari uh, meeting point bahwa yang berdasarkan waktu dari individu ikan dan uh, kerumunan kecil akan bertemu dengan rumpun atau uh, akan bertemu dengan kerumunan uh, dari ikan lain berdasarkan waktu akan menjadi satu dan berkumpul dan setelah itu akan ber Uh, berpencar uh, berdasarkan gerombolan uh, berdasarkan jenis maupun spesies uh, in, interaksi tropik di perairan di sekitar rumpun uh, terjadi uh, beberapa fase atau beberapa uh, beberapa kejadian itu yang pertama adalah pelangton yang dan kotoran sebagai sumber makanan dari bentos sebagai plankton sendiri juga sebagai mengikuti arus dan menjadikan sumber makanan daripada ikan pelagis. Namun sebagian plankton juga dimakan oleh jenis-jenis ikan lainnya dan organisme yang melekat menyaring plankton-plankton yang berukuran kecil. Plankton yang tidak dimakan oleh organisme yang berada di sekitar rumpon. Bahan partikel dimakan oleh organisme yang berada di sekitar rumpon Eh, makanan yang tidak bahan, bahan partikel makanan yang tidak dapat dikonsumsi dan bangkai ikan akibat kematian alami eh, hasil kotoran moluska kotoran organik lainnya predator pemakan ikan yang berpindah-pindah seperti tuna dan gerombolan ikan dasar di sekitar Jakarta Rumpon inilah eh, interaksi tropik yang berada di sekitar Rumpon dampak positif dari penggunaan Rumpon adalah eh, lebih ke dampak dari sosial ekonomi daripada dari dampak ekonomi terjadi efisiensi penangkapan yang kita tahu bersama, meningkatkan uh, category unit effort, dan dari situ akan berdampak juga kepada rendahnya karbon yang dihasilkan dari kapal penangkap yang berdampak baik terhadap lingkungan. Hal ini terjadi karena dapat mengurangi waktu dari hunting ikan, ada kepastian daerah penangkapan, ada minimalisir kegagalan dari penangkapan, kepastian pekerjaan, hasil tangkapannya stabil, ada peningkatan hasil tangkapan. Selain itu, dampak sosial ekonomi lainnya adalah menjamin ketersediaan atau bahan makanan untuk food security dari masyarakat-masyarakat pesisir dan juga menciptakan lapangan pekerjaan. Di masyarakat pesisir juga dapat meningkatkan komunitas sosial, di mana dengan menggunakan rumpun mereka berinteraksi dan menjadi suatu komunitas untuk berkembang. Dampak lain, dampak tempat positif lainnya dari penggunaan rumpon adalah sebagai sarana penelitian yang murah. Kita tidak perlu mendeploy alat apapun. Kita bisa menggunakan rumpon sebagai monitor pergerakan pelagis, monitor pergerakan perikanan pelagis, dan memonitor keberagaman jenis dari perikanan pelagis. Kita dapat install atau attach dari alat hidropon ke dalam buoy yang ada di rumpon dan dapat mendeteksi dengan exosonder ataupun kamera kita pasang kamera atau untuk dapat mendeteksi kelompok ikan ataupun kita dapat monitor dari pergerakan ikan kita juga dapat juga dapat menggunakan buoy detektor dan memasang memasang hidropon dan memasang teks pada ikan hingga kita dapat mengetahui dari pergerakan dan keberagaman dari pada ikan Selain dampak positifnya, tentu juga ada dampak negatifnya. Yang pertama adalah ya ikan tuna berukuran kecil. Hal ini berdampak pada keberlanjutan stok dari ikan, ikan-ikan yang berukuran kecil, sebelum macul. Yang pertama kita dapat lihat di grafik paling kiri berdasarkan berat. Hasil tangkapan dari rumpon, berdasarkan berat untuk skip cek itu memang jauh lebih tinggi. Dan kita dapat lihat untuk uh, Big A dan Yellowfin hasil tangkapan fish schooling uh, lebih uh, berdasarkan berat lebih banyak daripada uh, berdasarkan uh, yang ditangkap di Rumpun. Sehingga ini ikan-ikan yang tertangkap di Rumpun masih sangat kecil-kecil. Hal itu juga terlihat di grafik yang kedua. Ini berdasarkan uh, hasil tangkapan dari pursen di seluruh perairan di dunia bahwa di free schooling terdapat ikan-ikan uh, yang ukurannya lebih besar terutama untuk yellowfin dan pig eye. Di perairan Indonesia sendiri juga ada uh, publikasi dari Widodo et al yang menyatakan bahwa ada uh, sedikit perbedaan hasil tangkapan antara free school yang lebih besar daripada hasil tangkapan yang di Untuk debat selanjutnya adalah cross fishing. Ini terjadi pada drifting nets yang menggunakan jaring sehingga jaring tersebut dapat uh, tertangkap ikan-ikan yang berupa, bukan merupakan target yang tidak disengaja. Untuk selanjutnya dampak dari penggunaan rumpon adalah adanya peningkatan hasil tangkapan dari non target terutama perairan ber kita ketahui bahwa di uh, tropik di di rumpon itu terdapat uh, diversity yang tinggi untuk ikan-ikan yang beragregasi sehingga uh, dari uh, dari alat tangkap persen uh, memiliki uh, kesempatan untuk menangkap lebih banyak dan ber dan berbagai jenis dari ikan-ikan yang tersebut. Terdapat 3 333 spesies dari 96 family yang 86 80% persennya adalah juvenile di sekitar yang tertangkap di sekitar, di sekitar rumpun dan uh, 8,1 ton bycatch cats uh, tertangkap dalam setiap 100 ton target terdapat uh, tangkapan shark, billfish, mahi-mahi, triggerfish dan rainbow runner yang tiga kali lebih banyak lebih tinggi daripada uh, tari tangkapan free schooling dan juga penyu uh, penangkapan di rumpun dua kali lebih tinggi daripada di free schooling ini hanya ilustrasi saja uh, komposisi hasil tangkapan pendaratan beberapa tangkap di uh, perairan samudera india selatan jawa dan barat sumatera Dampak selanjutnya adalah penggunaan rumpun adalah marine pollution. Uh, kita uh, umur rumpun sangat bervariasi, rata-rata berumur 2 sampai empat tahun, sehingga uh, sangat rentan untuk dan rumpun sangat rentan terhadap uh, keadaan cuaca, sehingga banyak yang lepas, banyak yang putus, dan hal ini menyebabkan adanya polusi di perairan. Untuk uh, drifting fat sendiri sekitar 7 persen, 7 sampai 22 persen itu hilang dan ditemukan di pantai dan menjadi sampah dari di perairan pantai. Untuk dampak selanjutnya ini yang banyak dibicarakan dan juga menjadi topik dari beberapa dari penelitian saya yaitu merawakan perangkap ekologis, di mana perangkap ekologis eh, itu diartikan bahwa sebenarnya tuna eh, beruaya atau atau ber, berwayet mencari tempat yang dengan produktivitas tinggi dengan uh, nutrisi yang banyak dengan mengikuti log atau mengikuti sampah yang hanyut. Namun dengan adanya rumpon, dia akan bergerak ke arah rumpon sehingga uh, meng, menghilang, me, eh, merubah dari kebiasaannya eh, dari perangkat di, pra, dari Hipotesa perangkat ekologis ini kita dapat ketahui bahwa body weight ikan yang tertangkap di Kantuna yang tertangkap di Rumpon itu lebih kecil, lebih kurus dibandingkan dengan yang terdapat yang tertangkap di Free Schooling. Hal ini juga berdampak pada kondisi mangsa ikan, sumber makanan ikan. Kita ketahui bahwa di dalam hipotesis lain bahwa uh, rumpon menyediakan banyak makanan, namun dalam beberapa penelitian uh, sumber, uh, ikan tuna yang berada di rumpon itu banyak memiliki uh, apa perutnya itu kosong, tidak ada sumber makanan dibandingkan dengan ikan-ikan uh, yang berada di free schooling. Untuk sel selanjutnya dari uh, dampak dari uh, tidak adanya sumber makanan ini berdampak pada kondisi kesehatan ikan dari komposisi sel tubuh dengan menggunakan bio uh, bio, bio independent ya, uh, kita mengetahui dari fish angel dari kondisi sel tubuh dari komposisi sel tubuh daripada ikan itu di freeze cooling itu lebih padat ya dibandingkan dengan kondisi Ikan-ikan uh, yang berada di sekitar rumpun. Hal ini juga terlihat dari komposisi lipid lemak yang ada di tubuh daripada ikan. Dari dampak negatif uh, dari para, dampak negatif berupa, yang merupakan perangkat biologis ini menjadi topik dari apa yang akan kami kerjakan. Yaitu kita akan mengetahui kondisi fisiologi, fisiologi dari ikan. Kita menggunakan BIA, Bioindependence Analysis kita uji coba di kolam tuna di Balai Riset Perikanan Gondol. Kita mulai tahun ini dan kita mengambil sampel darah dan juga kita menghitung heart rate. Setelah kita kita mencoba untuk melakukan tidak memberikan makan kepada ikan selama beberapa waktu dan mengukur uh, Percobaan tersebut di dengan selang beberapa beberapa waktu sehingga kita mengetahui pergerakan atau progres dari kondisi kesehatan dari atau psikologi dari, dari fisiologi daripada ikan tersebut. Yang nantinya di, di ke depan kita akan coba melakukan hal yang sama di daerah di rumpon di perairan di rumpun yang terpasang di perairan Indonesia di daerah yang berbeda untuk mengetahui bahwa dampak dari kepadatan rumpon Uh, terhadap dari kondisi fisiologi ikan. Ini adalah uh, rumpon di Indonesia, uh, seperti yang disampaikan Pak Budi tadi, Pak Udi tadi, Pak Budi tadi. Pak Budi tadi uh, sebelum tahun 1921 sudah terdapat dari dokumen dari Belanda mengenai penggunaan rumpon. Uh, penggunaan rumpon di tahun 1921 di Deli Serdang uh, digunakan oleh Pukat Selar dan di Laut Jawa itu terjadi pada 1954 sampai 1960. Nah, perikanan rumpon berkembang yang merupakan adopsi dari Filipina itu terjadi di tahun 1980 sampai 1986 di perairan Indonesia Timur dan di perikanan rumpon persen berkembang sejak persen-persen dari Pekalongan berpindah daerah penangkapan ke arah timur dan juga ke arah barat Sumatera dan juga program rumponisasi di tahun 2004. Uh, dari tahun 2006 terdapat uh, teridentifikasi ada 46 rumpon yang dideploy di perairan Simbolga ini konstruksi dan alat tangkap yang memanfaatkan rumpon uh, dari segi pelampung terdapat sebenarnya ada, ada lagi penampung, uh, penampung jenis rakit ada ponton, ada polystyrene block, ada rakit juga uh, untuk serabutnya merupakan menggunakan daun kelapa Uh, untuk talinya menggunakan uh, polyproylene group dan menggunakan balas berupa blok semen. Uh, alat tangkap yang menggunakan, yang memanfaatkan rumpon diketahui bahwa ada handline di mana handline sendiri mengoperasikan banyak alat tangkap di ya, antara trolline, ada kite line, uh, ada drifting line, uh, dan juga ada pull line, person, dan uh, vertical gill ini hasilnya waktunya tersisa dua menit Pak ya. Siap, siap, terima kasih. Ini adalah uh, hasil studi di perairan barat Sumatera dan selatan Jawa bahwa kita mengelompokkan uh, perikanan pemanfaatan rumput menjadi tiga kelompok. Yang pertama adalah kelompok uh, handline kombinasi dengan trawlline. Kelompok kedua adalah kelompok dari pursin. Kelompok ketiga adalah handline longline yang di mana dia memanfaatkan rumput hanya sewaktu-waktu. Uh, untuk rumpon sendiri berdasarkan studi. Uh, beberapa dimiliki oleh uh, owner atau company terutama untuk porsen, uh, beberapa dimiliki oleh grup untuk, line, uh, untuk hand and kombinasi, uh, namun ada yang tidak memiliki rumpun dia menggunakan rumpunnya porsen, ada juga yang dimiliki uh, oleh kapten kapal untuk pemanfaatannya mereka hanya ada yang hanya bisa dilakukan oleh satu grup, namun ada ada yang bisa share dengan uh, kapal lain. Uh, Sebagian dari mereka lebih banyaknya tidak memiliki aturan secara khusus, namun mereka dapat uh, membagi atau membagi hasil tangkapan yang diperoleh saat memanfaatkan rumpon yang lain. Terjadi kolaborasi antara nelayan pursin dengan handline di sini terlihat. Dan uh, untuk uh, pemanfaatan rumpon uh, tidak seluruhnya itu sukses atau dalam satu uh, kali penangkapan tidak semuanya mendapat satu kali operasi penangkapan dalam satu trip tidak semuanya rumpon itu ada ikannya. Untuk kerumpan dari grup satu untuk handland trolen itu lebih uh, lebih banyak suksesnya daripada persen. Uh, ini peraturan rumpon yang tadi sudah juga disampaikan oleh Prof Budi Waryawan. Uh, kita sudah ada peraturan rumpon sejak se 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 tahun 1907 oleh uh, yang dikeluarkan oleh Permentan hingga saat ini. Namun masih terdapat isu mengenai implementasi peraturan rumpon uh, surat izin uh, pemasangan rumpon dan juga jumlah dan lokasi mengenai perizinan ini permasalahan yang ditemukan di lapangan atau ada identifikasi yang ditemukan di lapangan adalah mengenai pemahaman aturan dari nelayan sendiri, sosialisasi yang kurang karena juga setiap sosialisasi itu yang datang bukan nelayannya atau bukan owner dari rumponnya melainkan hanya pengurusnya saja dan tidak tersampaikan kepada kepada pemilik rumpon ataupun nelayan pemilik rumpun kepemilikan rumpon juga menjadi masalah karena ada yang memiliki pem, rumpon dimiliki oleh owner merupakan dimiliki hanya untuk pemilik rumpon walaupun di aturan sekarang sudah tidak diperbolehkan dan proses perizinan yang masih belum mereka ketahui dan umur rumpun juga yang tidak menentu menjadikan mereka enggan untuk mendaftarkan karena bisa saja hasil hari ini deploy langsung hilang jadi menurut mereka ngapain didaftarin kalau cuma beberapa saat tapi juga ada yang berumur sampai lima tahun dan juga mengenai biaya dari uh, perizinan rumpon itu sendiri. Uh, ini hasil dari BRPL tahun 2020 kita me, me, memberikan peta potensi pemasangan rumpon di daerah WPP NRI. Dan uh, ini hasil kajian MDPI dengan Kementerian Kelautan Perikanan yang waktu itu kita masih di Kementerian Kelautan Perikanan mengenai analisis lokasi rumpon dengan menggunakan data satelit. Uh, ini masih biasnya uh, masih terdapat bias namun inilah hal uh, hal yang terba hal terbaik atau hal yang bisa, yang bisa kita lakukan pada saat ini karena kita tidak tahu uh, jumlah dan posisi rumpon yang tersebar di Indonesia uh, kita mengidentifikasi sekitar ada sekitar 600-an rumpon di wp 714, dan 715 uh, dan ini yang terakhir uh, pemerintah sudah menganjurkan untuk uh, memasang rumpon dan memberikan uh, uh, desain rumpon yang baik. Saya harapannya adalah ini bisa diikuti oleh kita semua oleh nelayan yang uh, akan me memasang rumpon. Demikian Pak Irman, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ignatius uh, sangat komprehensif sekali ya terkait dampak positif dan negatif kemudian Uh, tadi di akhir juga ada uh, sekitar apa namanya seputar kendala-kendala yang dihadapi di sekolah no, ya, skala kecil. Uh, agar waktu kita lebih efisien, mungkin saya tidak akan nge kesimpulannya ya. Uh, jadi saya rasa kita bisa mengumpulkan masing-masing dari apa yang disampaikan oleh Mas Nitis tadi. Semoga lancar ya studinya Pak. Uh, baik Bapak Ibu sekalian kita masuk di pemaparan kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Nerus uh, Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Beliau uh, mau share dari situ materinya atau dari panitia? Hmm, boleh? boleh boleh. Silakan kalau panitia sudah ada. Oke, silakan uh, panitia. Uh, jadi beliau merupakan Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Pengawas Operasi Kabel Laut Palapa Ring Tengah uh, si Asosiasi Sistem Komunikasi kabel laut seluruh Indonesia. Nah, ini mungkin uh, hal baru di webinar-webinar sebelumnya ya terkait uh, rumpon ini. Yang sebelumnya mungkin sekitar perikanan saja, tapi kali ini kita uh, ada mengundang dari uh, ASKALSI, seperti itu. Judul materi yang akan disampaikan adalah dampak pemasangan rumpon pada jaringan uh, kabel bawah laut. Oke, okay. uh, Panitia, maaf apakah materinya sudah bisa ditampilkan? Oke, baik. baik. kepada Bapak, Abus, Bapak Agus Wibianto dengan durasinya 15 menit juga Pak ya. Nanti mungkin di dua saya akan ingatkan kalau ya, sudah Waktu dan layar dipersilakan Pak dan Baik, terima kasih Mas Herman. Saya perlu memeriksa dulu suara saya sudah jelas, jelaskah? Sangat clear Pak. sekali. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya, rekan-rekan. Terutama Profesor Budi Wiryawan, salam kenal. Kepada teman-teman MDPI, Mbak Yasmin, Pak Karel, Pak Timur, dan semuanya tim, saya sampaikan selamat ulang tahun ya. Semoga MDPI sukses selalu. Baik, uh, Rekan-rekan semuanya yang saya cintai, saya di sini mendapat tugas dari MDPI. Saya senang sekali karena saya bisa sharing, ya, sharing informasi, kemudian sharing pengalaman dengan teman-teman semuanya di sini. Di sini, kami dari bidang telekomunikasi, sebenarnya. Jadi, kalau teman-teman adalah bidang perikanan dan kelautan, mungkin di sini kita lintas bidang, ya nggak apa-apa teman-teman jadi ini adalah seri pengetahuan yang mungkin bisa perlu sangat diperlukan oleh teman-teman terutama di lapangan apalagi untuk teman-teman nelayan -teman di sini saya memberikan judul dampak pemasangan rupon pada jaringan kabel bawah laut jadi kalau tadi barusan Pak Ignatius sudah menyebutkan beberapa dampak mungkin di sini saya lebih spesifik lagi jadi Dampak pemasangan pada jaringan kabel bawah laut. Baik, next slide. Uh, di sini saya memperkenalkan dulu sebagai pembukaan bahwa ASKALSI atau Asosiasi Penyelenggara Sistem Komunikasi Kabel Laut Indo seluruh Indonesia itu mempunyai 12 anggota sebenarnya. Jadi seluruh operator di Indonesia sudah bergabung di ASKALSI Teman-teman bisa lihat itu ada logo Telkom, Indosat, XL, Moratel, dan yang lain-lain. Mungkin beberapa logo sudah familiar ya, dan mungkin beberapa logo mungkin belum familiar, nggak apa-apa. Tapi inilah semua operator dari kabel bawah laut di Indonesia. Data sampai akhir tahun 2021, kita sudah menggelar sepanjang 55.069 km. Jadi, secara total seluruh Indonesia sepanjang itu, jadi kira-kira berapa keliling bumi itu, teman-teman bisa hitung. Baik, next slide, saya akan agak cepat aja. Baik, ini adalah ilustrasi dari kabel laut yang sudah terpasang di Indonesia, teman-teman. Itu bisa dilihat dari wilayah barat, Sabang, perairan Selat Malaka, kemudian sampai ke Laut Jawa sampai ke Timur, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Sulawesi sampai ke Laut Arafura di sekitar Papua. Jadi sekarang kalau menurut keputusan Menteri, kelautan itu ada 217. Tetapi di lapangan itu sebenarnya lebih dari itu karena beberapa masih belum dimasukkan ke keputusan Menteri nomor 14 tahun 2021. Jadi inilah yang menghubungkan telekomunikasi kita yang kita pakai sehari-hari, teman-teman. Itu ada kurang lebih 97 persen lalu lintas telekomunikasi kita sebenarnya adalah melalui kabel laut. Jadi kabel laut ini bisa dibayangkan, dia menghubungkan seluruh tempat di seluruh dunia itu kabelnya yang dari arah utara dari Laut Natuna Utara, kemudian dari arah Pasifik, itu juga terlihat di situ sangat banyak. Baik, next slide. Di sini saya jelaskan adalah beberapa catatan yang ada di kami dari tahun 2019 sampai 2022, dari tahun 2019, 2020, dan 2021 sampai 2022 itu total terjadi kerusakan sejumlah 104 kejadian. Sehingga kalau dirata-ratakan per tahun kejadian ada 26. Dari 2019, 2020, dan 2001 trennya naik 25, 26, dan 29. 2022 trennya agak turun sedikit. Tapi ini masih cukup besar secara total. Dan setelah kami teliti, penyebab dari kerusakan-kerusakan tersebut adalah yang pertama juaranya adalah disebabkan oleh jangkar anchorage. Kemudian juara keduanya adalah kegiatan perikanan 37. Dan yang penyebab-penyebab lain yang didominasi oleh kejadian alam seperti bencana ya. Gunung api Kemudian ada hard seabed, bat, itu batu karang, dasar laut yang keras. Baik, next slide. Di sini ada data juga dari internasional tahun 2008, teman-teman. Kurang lebih penyebabnya sama, jadi didominasi oleh fishing, kemudian oleh anchor. Itu teman-teman bisa lihat dari data tahun 1960 sampai sekitar 2000-an. Baik, next slide. Teman-teman saya karena bertugas di Palaparing, saya sebagai pengawas operasional pemeliharaan dan perbaikan kabel bawah laut, di sini menyampaikan informasi yang ada di sekitar Palaparing. Kita ketahui Palaparing ini adalah proyek untuk menghubungkan kota-kota yang sebelum tahun 2016 tidak terhubung dengan kabel laut. Sehingga dengan adanya Palaparing ini diharapkan kesenjangan digital yang ada di teman-teman yang belum terhubung bisa hampir sama dengan teman-teman yang sudah terhubung sebelumnya. Baik, next slide. Nah, di sini adalah jaringan kabel laut yang ada di sekitar Sulawesi dan Maluku Utara. Di sini menghubungkan Manado, kemudian ke utara yang kabel warna kuning itu ada Kabupaten Sitaro, Siau Tagulandang Biaro, kemudian dari Kabupaten Sitaro dihubungkan lagi ke Kabupaten Sangihe, di Kota Tahuna dari kota Tahuna dihubungkan ke Kabupaten Talaut, yaitu di kota Melongwani. Dari kota Melongwani, kemudian turun ke Morotai, Morotai Tobelo, dan seterusnya. Nah, ini yang di Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah itu terhubung dari kota Lubuk, Salakan, Banggai, Taliabu, dan Sanana. Baik, berikutnya. Kemudian di Sulawesi Tenggara ada dipasang dari Kendari ke Waboni Utara dan dilanjutkan dari Waboni Selatan ke Rahat, Burangga, dan Lagudo, Bau-bau. Lanjut, saya cepat aja ya teman-teman. Nah, di sini saya gambarkan. Hmm. Lokasi kerusakan kabel bawah laut di situ bisa dilihat yang tanda tanda silang merah dan ada tahun di sebelahnya. Itu 2019, 2018, 2022 dan 2023 juga ada. Baik lanjut. Ini yang di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara itu ada di tahun 2018, 2022, dan 2021. Lanjut. Dan tahun 2018 dan semuanya 2018 di Sulawesi Tenggara, teman-teman. Ya, lanjut. Baik, langsung saja ini saya sajikan dokumentasi dari kegiatan terakhir, yaitu di tanggal 13 Juli tahun 2023 yang kira-kira 2-3 minggu yang lalu ya. Nah, di sini ada operasi perbaikan di Sulawesi Utara. Di mana telah terjadi kerusakan sejak tang sejak bulan Desember 2022 pada segmen Ondong Siau Tahuna. Jadi di sekitar kilometer 79. 7.9 Nah, di sini adalah yang menghubungkan antara Siau dan Tahuna. Di situ tanggal 13 Juli tahun 2023 kita persiapan kapalnya jadi kita mengundang kapal atau menugaskan kapal khusus untuk perbaikan. Ini tidak semua kapal dan tidak semua ahli bisa melakukan karena ini adalah pekerjaan spesifik yaitu perbaikan kabel bawah laut dengan kedalaman kurang lebih 1.900 meter jadi lautnya cukup dalam next slide tanggal 16 Juli kita sudah sampai di lokasi di sekitar lokasi nah begitu sampai di lokasi teman-teman kita harus mempelajari dulu situasi lapangannya seperti apa, kita mengasesmen dari arus lautnya seperti apa, cuacanya seperti apa, kemudian kita mempelajari posisi-posisi FAD, rumpon yang ada di sekitar kabel laut, kemudian baru kita lakukan pemotongan dan penyambungan. Dan di sini juga kita didampingi oleh aparat dari keamanan sempat dari pos AL, ini AL dan juga dari KPLP. Kita selalu diawasi, teman-teman. Lanjut. Nah, ini yang kita temukan di sekitar lokasi pada tanggal 16 dan 17. Kita temukan ada pelampung, kemudian juga ada yang punya gubuk rakit penunggu. Lanjut. Nah, yang kita temukan pertama kali pada tanggal 17 Juli adalah kita menemukan tali rumpon yang tersangkut di alat kita. Sehingga tanggal 17 inilah mulai potasio itu terputus. Jadi blackout terhubung dari terputus dari komunikasi dari tempat lain. Oke, lanjut. boleh lanjut. Nah, ini tanggal 18. Tanggal 18 kita angkat satu tali rumpon berikutnya. Itu bisa dilihat. Berikutnya. Ini kita kumpulkan terus ke atas dek kapal. Berikutnya. lanjut. Nah, ini semuanya sebagai penyebabnya kira-kira Bapak Ibu. Boleh dilanjut? Tanggal 18. Nah, ini ini adalah posisi dari kabel yang terlilit. Jadi itu bisa dilihat kabelnya sudah putus, terjerat Lanjut, nah ini semuanya kita kumpulkan di atas kapal untuk eh, dibersihkan dulu jalurnya. Ini kurang lebih, kalau dikumpulkan ada dua truk, Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Ini adalah singkernya pemberatnya yang kita tarik ke atas kapal. Baik, lanjut. Ini adalah proses siap-siap. Ini tanggal 20 Juli proses penyambungan lanjut. Kemudian ini masih tanggal 22 ya berikutnya. Nah, di sini kita punya kejadian pada saat tanggal 22 Juli kita berhasil menyambungkan dan beberapa jam kemudian ada kejadian lagi di dekat Kota Tahuna berikutnya. Nah ini. Ini adalah penemuan rumpun berikutnya di sisi sebelah utaranya. Lanjut. Sehingga dari catatan kejadian putus tanggal 22, kota Siau itu terputus selama enam hari. Dan kota Tahuna berikutnya adalah 13 jam. Sehingga dari sini kita harapkan Lanjut, Bapak Ibu. Yang kita harapkan adalah rencana pemasangan rumpon itu selalu mengikuti aturan, dan yang kedua, pemasangan rumpon hendaknya menjauhi zona keamanan kabel laut, yaitu 500 meter kiri kanan. Kemudian, jika ada rencana itu, kita ingin ada koordinasi dengan DKP maupun instansi terkait. Lanjut, Nah, ini adalah kontak person teman-teman sekalian. Kalau ada teman-teman yang membutuhkan informasi kabel laut silakan kontak ini. Lanjut. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Herman. Baik, terima kasih Pak Susbianto sangat efektif ya. Lebih 4 detik tapi sangat luar biasa, Pak. Terima kasih atas pemaparannya, Pak. Semoga lancar kegiatannya mengurusi kabel bawah laut seluruh Indonesia di negara kita ya. Baik, kita masuk di pemaparan ketiga yang disampaikan oleh Ibu Eva Suryaman. Izin Bu, apakah sudah tersedia di Zoom? Sudah, Pak. Oke, okay, baik. Jadi beliau merupakan pengelola produksi perikanan tangkap muda, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Kementerian Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Baik Bu Eva, untuk Ibu Eva sendiri karena temanya terkait perizinan maka waktunya agak lama Bu ya sekitar 30 menit. Nanti di akhir kalau misalnya sisa tersisa 5 menit saya akan ingatkan Bu izin. Panitia eh, apakah sudah bisa di-share materinya Ibu Eva? oke okay. terseret ya panitia mohon ini oke uh, oke okay. uh, okay. uh, tadi sedang proses proses oke okay. 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 baik baik bu uh, waktu dan layar waktu dan layar diberikan okay. okay. pak sebentar ya Terima sebentar lagi. ya cendera sebentar sebentar tidak apa apa bu ya yes. nah, tidak apa apa bu ya yes. nah. Bapak Ibu sambil menunggu Ibu Yafasul eh, cuma mau menyampaikan, jadi uh, apa namanya skemanya sampai saja dari tempat kedudukan Bapak Ibu yang mau ngopi, silakan. Uh, tapi tetap uh, serius menyimak materi yang Bapakkan. Silakan Bu. Iya. Maaf ada kendala teknis sedikit. Oh, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Saya Eva Suryaman dari Direktorat Perizinan dan Kenelayanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Terima kasih kepada MDPI atas kesempatannya untuk menginformasikan, memaparkan terkait pendaftaran surat izin pemasangan rumpon atau SPR. Karena sebenarnya untuk SPR ini tidak hanya kewenangan dari Direktorat Perizinan dan jadi ada berbagai pihak ya. Sebelumnya saya informasikan. Jadi ada persetujuan dulu dari Direktorat jenderal pengelolaan ruang laut dan uh, untuk verifikasinya juga butuh direktorat lain yaitu direkturat pengelolaan sumber daya ikan. Jadi untuk di direktorat perizinan dan pelayanan adalah terkait dengan perizinannya. Mungkin nanti akan dijelaskan. Mungkin next ya kepada panitia. Peraturan terkait per rumpun, ada peraturan Menteri Lautan dan Perikanan nomor 18 tahun 2021 tentang penempatan alat penangkapan ikan dan alat penangkapan bantu ikan di WPPNRI dan Laut Tepas serta peraturan Andon dan penangkapan ikan. Ada Permen KP nomor 10 tahun 2021 dan Permen KP nomor 7 tahun 2022. Permen KP nomor 7 tahun 2022 ini adalah terkait dengan alokasi rumpun pada jalur penangkapan ikan jalur 3 di wilayah WPPNRI. Next. Uh, definisi uh, dari rupa sendiri diri. berdasarkan Permen KP nomor 18 tahun 2001 adalah alat bantu penangkapan ikan yang menjadi satu kesatuan dengan kapal penangkap ikan menggunakan berbagai bentuk dan jenis pemikat atau atraktor dari benda padat berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul yang dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penangkapan ikan. Berdasarkan Permen KP nomor 26 tahun 2011, rumput adalah alat bantu pengumpul ikan yang menggunakan berbagai bentuk dan jenis penyikat atau atraktor dari benda padat berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul, yang dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi penangkapan ikan. Next. Nah, ini jenis rumpon itu ada dua, rumpon hanyut dan rumpon menetap. Rumpon hanyut merupakan rumpon yang ditempatkan tidak menetap, tidak dilengkapi dengan jangkar dan hanyut seperti arus. Dengan rumpon menetap adalah rumpon yang ditempatkan secara menetap dengan menggunakan jangkar dan atau pemberat rumpun menetap yang ditempatkan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia atau disebutnya WPNRI dapat dipergunakan untuk alat tangkap buka cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal, pancing ulur, pancing ulur tuna, pancing berjoran, UHT, dan UHT mekanis rumpon menetap atau rumpon hanyut yang ditempatkan di laut lepas dapat dipergunakan oleh alat tangkap pukat cincin besar, satu kapal untuk rumpon hanyut, dan pancing ulur tuna untuk rumpon menetap. Next. Nah, ini nah. surat izin penempatan rumpon ini. Uh, kita mengikuti Permen KP nomor 10 tahun 2021, di mana definisinya adalah perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha yang harus dimiliki setiap kapal penangkap ikan. dipergunakan juga untuk melakukan penempatan dan pemanfaatan rumpon. Jadi setiap orang yang akan menempatkan dan memanfaatkan rumpon di WPPNRI atau Laut Lepas wajib memiliki surat izin penempatan rumpon. Dan KBLI yang terkait dengan penempatan rumpon adalah KBLI 0311 yaitu penangkapan fishes atau ikan berskrip di laut. Next, pengguna daripada rumpon sendiri untuk nelayan kecil dan non nelayan kecil. Untuk nelayan kecil, syarat-syaratnya adalah memiliki nomor perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan yang akan memanfaatkan rumpon dan berusaha sukses penangkapan ikan ini dulunya dinamakan CP ya. Terus memperoleh persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut untuk rumpon yang akan ditempatkan di BPPN RI. Persetujuan ini berasal dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. Jadi kami akan memproses apabila sudah memiliki persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut ini. Kemudian menyusun rencana pemanfaatan rumpon yang terdiri dari jumlah rumpon, spesifikasi teknis setiap rumpon, koordinat titik pusat rumpon, alat penangkap ikannya, estimasi frekuensi pemanfaatan, dan estimasi jenis dan jumlah ikan hasil tangkapan dalam satuan kilogram. Uh, disebutkan juga bahwa kapal penangkap ikan yang dimiliki nelayan kecil yang tergabung dalam kelompok usaha bersama atau koperasi memiliki paling banyak 5 unit rumpon untuk paling sedikit 10 unit kapal penangkap ikan. Next. pengguna non nelayan kecil sama harus memiliki surat izin usaha perikanan SIUP ya terus memiliki perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan memiliki perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan sebelumnya bersamaan dengan perpanjangan BPpi memiliki buku kapal perikanan memperoleh persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut untuk rumpun yang akan ditempatkan di BPN RI menyusun rencana pemanfaatan rumpon yang terdiri dari informasi terkait jumlah rumponnya, spesifikasi teknis tiap rumpon, koordinat titik pusat rumpon, alat penangkapan ikan, estimasi frekuensi pemanfaatan, dan estimasi jenis dan jumlah ikan hasil tangkapan dalam satuan kilogram. Setiap kapal penangkap ikan memiliki paling banyak tiga unit rumpon menetap untuk beroperasi di WPPNRI, perairan laut. Paling banyak 15 unit rumpon menetap untuk yang beroperasi di laut lepas dan unit rumpon hanyut sesuai ketentuan RFFO untuk yang beroperasi di laut lepas. Next. Nah, ini alur prosesnya. Jadi, memiliki perizinan berusaha suksesor penangkapan ikan atau CP dulunya ya. Kemudian juga persetujuan kesesuaian kegiatan pemakan ruang laut dari Ditjen PRL, pengelolaan ruang laut, baru bisa mengajukan surat izin penempatan rumpon atau SPR. Next. nah ini adalah uh, contoh dari SIPR diri uh, dari SIPR pusat surat izin menetap ada juga surat izin menetap atau hanya tulang lepas dan untuk SIPR menetap yang diterbitkan oleh pemerintah daerah berformat sama dengan SIPR pusat uh, dengan logo daerah next Norma penempatan dari rumpon sendiri berdasarkan uh, peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tahun dua uh, per, peraturan per, uh, peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 10 tahun 2021 dan uh, peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 18 tahun 2021. Setiap orang yang telah memiliki Sipr wajib menempatkan rumpon paling lama 60 hari kalender sejak terbit dan melaporkan penempatan kepada Permisuatan Izin Penempatan Rumpon 5 hari kerja setelah penempatan dilakukan setiap rumpon menetap yang dipasang di WPNRI dan laut lepas wajib dilengkapi dengan tanda pengenal dan radar reflektor. Rumpon hanyut yang dipasang di laut lepas dilengkapi dengan tanda pengenal rumpon, radar reflektor, dan instrumented buoy sesuai ketentuan organisasi pengelolaan perikanan regional atau RFMO. Tanda pengenal rumpon memuat informasi nama pemilik, surat izin penempatan rumpon, dan koordinat titik pusat dari lokasi penempatan rumpon. Tanda penerumpon dibuat dari bahan kuat dan awet, berukuran minimal tinggi 40 cm dan lebar 60 cm, berwarna dasar kontras dengan warna perairan, yang dipasang tegak di atas pelampung rumpon. Radar reflektor dipasang di permukaan air agar dapat terdeteksi oleh radar. Pembuatan dan penempatan tanda pengenal rumpon dan radar reflektor dilakukan oleh pemilik surat izin penempatan rumpon. Next. Nah, ini nah, uh, <clears throat> adalah komponen-komponen uh, tanda pengenal dan radar reflektor daripada rumpon. Disarankan untuk komponennya itu diameternya 30, tebalnya 1,3 mm dengan bahan logam. Tanda pengenal rumpon berwarna dasar kuning muda, terbuat dari bahan yang kuat dan awet. Ukuran minimal 40 x 60 meter. Jadi di uh, tanda pengenal tersebut uh, dicatupkan terkait dengan koperasi atau perusahaannya, nomor SPR dan koordinatnya. Tanda, <penuh> tanda pengenal terbuat dari bahan alami. Hmm, belum, <tanda penuh> yang tadi belum, gak, terbuat dari bahan alami atau bahan buatan yang dipasang terapung secara horizontal di permukaan air, diberi warna yang kontras dan bersifat awet. Dan dibuat dalam bentuk struktur terapung yang tidak dapat ditempat, ditempati atau dihuni. Terbuat dari bahan alami dan bahan yang bukan merupakan alat penangkapan ikan atau bagian dari alat penangkapan ikan. Tanda pengenal ini juga bahannya tidak mudah rusak dan kuat menahan, dan kuat menahan rangkaian. Radar reflektor mempunyai daya tenggelam yang dapat menahan rangkaian rumpon pada posisinya. Next. next. Nah, ini alur prosesnya. pelaku usaha melakukan permohonan melalui OSS. Kemudian setelah melalui OSS, nanti masuk ke silat dari OSS tersebut. Pemohon mengupload semua dokumen persyaratan. Kemudian nanti dari kami akan melakukan verifikasi dokumen persyaratan. Verifikasi ini dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Kemudian setelah keluar, nanti persetujuannya oleh yang telah diverifikasi oleh Direktorat Pelongan Daya Ikan maka dari Direktorat Penyelenggara Layanan akan melaurkan apa informasi terkait SPP, ppp nya pungutannya. Kemudian setelah selesai semua, maka pelaku usaha dapat mendownload atau mencetak SPPR elektronik itu sekilas terkait dengan alur proses dari permohonan SIPR. Next, alokasi rumpon, Menteri atau Gubernur sesuai kemenangnya menempat, menetapkan alokasi rumpon penetapan alokasi rumpon sebagaimana dimaksud ayat 1 ini berdasarkan Permen KP nomor 18 tahun 2021 pasal 18 ya. Penetapan alokasi rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan hasil kajian yang menyelenggarakan tugas di bidang riset kelautan dan perikanan. Alokasi rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan sebagai bahan pertimbangan penetiban SIPR untuk rumpon menetap di WPPN RI di perairan laut. Next. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2022 itu terkait mengenai menetapkan alokasi rumpon pada jalur penangkapan ikan 3 di WPPNRI sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan tersebut. Alokasi rumpon pada jalur 3 di RI ini merupakan bahan pertimbangan penertiban SIPR untuk rumpon menetap pada jalur 3 kemudian juga pada Kepen, Kepen nomor 7 tahun 2022, terdapat pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan alokasi rumpon. Next. Nah, ini ya berdasarkan uh, Kepen, Kepen, nomor 7 tahun 2022, diinformasikan terkait dengan sebaran alokasi daripada rumpun. rumpon. Awal 571 ada 47, 572, 573, 711 sampai 718 ya. Yang tidak ada mungkin itu 714 karena kan konservasi. Next. Nah, ini adalah uh, peta daripada penempatan rumpon di WPPRI 572 dengan alokasi 1130. Next ini saya cepatkan saja ya karena terkait dengan alokasi yang mungkin bisa dibaca nanti di KPKP nomor 7 tahun 2022. Ini di PPPL 573 dengan alokasi 732. Next. PPPL 573 PPPL 712 lokasinya 65. Next. 713 dengan alokasi 83. Next uh, PPNR 715 lokasinya 75 next 716 alokasinya 409 next 717 dengan alokasinya 409 718 alokasinya 222 hmm, pengawasan pengawasan dilakukan dilihat dengan keabsahan dokumen masa berlaku kesesuaian terhadap ketentuan dan ini dilihat dari laporan dan berdasarkan infeksi lapangan yang dilakukan oleh DT PTKP. Next. Rumpon yang telah terpasang dan dimanfaatkan sebelum berlakunya peraturan Menteri ini dan belum memiliki surat izin penempatan rumpon dapat dipohonkan untuk mendapatkan surat izin penempatan rumpon paling lambat 6 bulan sejak berlakunya peraturan Menteri ini. Next. demikian Pak Moderator disampaikan terkait dengan uh, cara pendaftaran untuk uh, penempatan rupon. Baik, Ibu Eva, terima kasih atas efisiensi waktunya. Masih tersisa 15 menit, Bu. Apakah masih ada yang mau disampaikan? Sebenarnya saya mau menunjukkan ini ya alur proses oh, iya. uh, cara melalui OSS. Saya iya, belum. Bu, share kalau panitia. 15 menit kira-kira cukup ya, Bu? Cukup, karena ya. mungkin nanti saya bisa share lewat Panitia. Jadi ini hanya untuk gambaran saja, karena dari pusat sendiri kan belum pernah ada SIPR yang terbit, kecuali di daerah kan. Kalau di pusat sendiri belum ada. Tapi ini informasi terkait dengan OSS-nya ya. Baik, silakan, Ibu. Bentar ya. Hmm. Apakah terlihat? Ya bu. Sudah ya, ini alur pro proses aplikasi OSS RBA melalui silat untuk perizinan berusaha SIPR. Nah ini sekilas ya nanti akan di uh, akan kami share melalui panitia terkait dengan uh, apa permohonan melalui OSS. Mungkin saya hanya uh, apa, menginformasikan secara slide-slide ya, karena kan detail-detailnya nanti bisa dipelajari dengan sendiri. Iya, Bu, silakan. Ya, dan ini skala usahanya juga nanti harus memiliki tingkat risiko yang tinggi. Kemana persyaratannya ini ya. Nanti kemudian dipilih dengan PBUMPU, dengan permohonan baru, dan dipilih uh, surat izin. Nah, nah, ini sudah langsung masuk ke silat. Kita akan pilih surat izin pemasangan rumpon ini ya. Nanti pelaku usaha tinggal mengikuti semua indikator-indikator atau petunjuk-petunjuk atau upload dokumen-dokumen yang disyaratkan di pada bagian ini. Semua harus diisi sesuai dengan kepemilikan dari pelaku usaha. Ini ya, contohnya ini ya, Untuk tutorial juga dapat dilihat di YouTube. Ini ya informasinya. Kurang dari 15 menit kan ya, Pak Moderata Sudah ya. siap. Nanti kami share ya. ini melalui panit ya. Oke, okay. baik. Itu ada link YouTube-nya juga bisa diakses ya. Iya, iya. Para... Lebih mudah mungkin link-nya ini bisa diakses. Ya. Nanti para peserta uh, apa namanya akan di-share materinya dari panitia dan bisa mengakses misalnya ada link-link nya yang tersedia di paparan tersebut. Baik, Ibu Yeva, terima kasih uh, atas pemaparannya. Uh, kita beralih ke pemaparan berikutnya. Uh, pem pemaparan berikutnya akan disampaikan oleh uh, dari MDPI, uh, oleh Mas Putra Satria Timur, mengenai cerita keberhasilan uji coba pendaftaran umpon yang meliputi PKkprl dan SDPR. Nah, cerita keberhasilan ini pasti uh, effortnya tidak tidak gampang ya karena informasinya saya sekitar 7 bulan yang baru bisa terbit. Oke, okay. baik Mas Timur, uh, waktunya agak singkat Mas Timur. Semoga bisa digunakan dengan baik ya. 10 menit uh, waktu dan layar gitu Baik. Uh, saya izin share langsung aja ya. Oke, okay, silakan. Apakah sudah tampil ya? Sudah tampil, tapi terlihat slide ya? Show ya? Oh, uh, okay. sudah terlihat ya. Sudah, sudah, sudah terlihat ya? Sudah. Baik. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Uh, terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan untuk mengikuti uh, webinar tentang uh, pembelajaran dan uh, dari pengurusan perizinan rumpun, baik itu PKKPRL dan Sipr. Ya, uh, pada kali ini kami akan menyampaikan bagaimana pembelajaran yang uh, telah kami uh, peroleh selama melakukan uji coba pendaftaran uh, rumpun uh, atau perizinan rumpun yang meliputi PKKPRL dan Sipr. Namun pembelajaran yang kami lakukan ini adalah pada nelayan skala mikro, pada nelayan pancing ulur tuna seperti itu. Uh, baik, uh, yang pertama uh, terkait dengan landasan hukum, saya tidak perlu banyak menyampaikan tentang hal ini karena tadi uh, di presentasi sebelumnya Ibu Eva telah uh, menjelaskan banyak ya terkait dengan uh, dasar-dasar hukum dari uh, pendaftar rumpon salah satunya adalah Permen Kp Nomor 18 Tahun 2021, permen, kemudian Permen Kp Nomor 10 Tahun 2021 dan Permen Kp Nomor 7 Tahun 2022. Uh, Adapun lokasi uji coba pendaftaran rumpon yang kami lakukan adalah di uh, Maluku Utara, yaitu di Kabupaten Halmahera Selatan di sebuah pulau namanya Pulau Bisa. Uh, jadi kita bisa lihat di sini ya. Uh, Pulau Bisa tersebut salah satu uh, daerah penangkap tuna bagi uh, kapal nelayan skala kecil, pancing ulur tuna, yang aksesnya, kalau kita lihat dari Ternate, cukup jauh ya. Untuk sampai Ternate saja, kita harus dua kali uh, melakukan persinggahan. Uh, Adapun yang kami lakukan untuk hal ini adalah uh, pendaftar rumpun di bawah kooperasi komunitas tuna bisa Mandioli kemudian juga tentunya koperasi tersebut juga sudah didaftarkan di bawah Kemenkumham dengan AHU seperti AHU 009366 AH 0126 tahun 2021 kemudian juga koperasi tersebut sudah memiliki NIB juga ini adalah tipe kapal dari nelayan pancing olor tuna tersebut Nah, tahapan daripada yang uh, pendaftar yang kami lakukan, yang pertama adalah pembentukan koperasi. Di situ harus ada sosialisasi, pembentukan akte notaris, kemudian NIB, kemudian pendaftaran kapal. Karena tadi untuk nelayan skala kecil yang disebutkan oleh Ibu Epa itu, nilainya harus memiliki TDKP, yaitu Tanda uh, uh, Daftar Kapal Perikanan untuk orang yang kecil kemudian juga untuk memiliki TDKP ya harus ada pas kecilnya kemudian juga untuk punya TDKP berdasarkan aturan terbaru harus memiliki NIB karena pendaftarannya juga sekarang melalui OSS Kemudian selanjutnya setelah kita punya terang kapal, tentunya kita harus juga memiliki dokumen standar yang seperti tadi disampaikan oleh Ibu Eva bahwa SIPR ini akan diproses, baik itu untuk di bawah 12 mil ataupun di atas 12 mil setelah memiliki PKKPRL. Kalau PKKPRL ini, kalau dulu namanya surat, apa namanya ya, izin lokasi ya izin lokasi tapi untuk yang laut namanya persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut di sini kita harus mengisi beberapa uh, informasi ada formatnya sebenarnya beberapa informasi yang harus diisi adalah rencana bangunan dan instalasi laut kemudian info pemanfaatan ruang laut uh, kemudian kondisi terkini yaitu data hidrografi ekosistem dasar laut kemudian sosial ekonomi kemudian juga kita diminta untuk bagaimana kesesuaian daripada lokasi yang akan kita pasangkan rumpun dengan RZWP 3K atau rencana zonasi wilayah pengol pengolahan pulau-pulau kecil dan pesisir kalau tidak salah ya. Uh, itu dari DKP provinsi. Kemudian selanjutnya setelah kita punya PKK PRL, baru kita bisa mengajukan SIPR atau surat izin pemasangan rumpun. Nah ini untuk yang di daerah uh, mungkin akan berbeda-beda persyaratannya tergantung dari provinsi. Kalau di Maluku Utara sendiri itu ada kita harus mengajukan permohonan ke DPM uh, PTSP atau dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Kemudian surat pernyataan kooperasi juga kemudian ada KTP atau NPWP, kemudian ada NIB Kooperasi juga kita harus lampirkan, kemudian surat rekomendasi dari UPP atau Unit Penyelenggara Pelabuhan, atau uh, KSOP ya, yang di bawah Kementerian Perhubungan. Kemudian juga surat rekomendasi teknis dari DKP, akta Notaris, kemudian pastinya PKK-PRL, dokumen yang sudah kita penuhi sebelumnya, kemudian gambaran umum rumpun, dan TDKP dari nelayan akan kita daftarkan. Oke, ini langkah-langkah yang kita lakukan untuk PKkprl Yang pertama kita tentunya menyediakan email untuk kooperasi tersebut. Kemudian yang kedua kita juga harus membuat user dan password OSS karena PKK-PRL ini pengajuannya harus melalui OSS atau online single submission. Kemudian dilanjutkan dengan proses input data di dalam OSS untuk memperoleh NIB. Kemudian langkah ketiga adalah kita mengisi format persyaratan PKKPL. Ini adalah beberapa informasi yang harus kita penuhi ketika kita akan membuat dokumen persyaratan untuk PKkprl Yang pertama itu ada rencana bangunan dan instalasi laut. Isinya itu adalah rencana kegiatan, tujuan dan manfaat usaha, kemudian jenis kegiatan rencana pelaksanaan kemudian ilustrasi rumpun dan luasan daripada rumpun yang kiranya akan kita gunakan. Kemudian kita juga harus provide dengan peta lokasi di mana kita akan uh, memasang rumpun. Kemudian selanjutnya adalah informasi pemanfaatan ruang laut yaitu aktivitas ruang laut di sekitar tempat tersebut, kemudian lalu lintas uh, kapal, akses nelayan tradisional dan aktivitas masyarakat lainnya. Kemudian selanjutnya adalah kondisi terkini lokasi dan sekitarnya. Uh, di sini kita harus menyediakan bagaimana kondisi daripada ekosistem lamun, terumbu karang, ataupun mangrove, uh, di mana kita akan pasang rumpon. Jika pun tidak, nanti di dalam uh, persyaratan tersebut cukup kita uh, kosongkan saja, tapi data poinnya kita masukkan. Dan kita menjelaskan bahwa memang tidak ada ekosistem lamun, terumbu karang, dan mangrove di sekitar tempat tersebut. Kemudian juga kondisi hidrosenografi seperti arus, gelombang, pasang surut, batimetri, kemudian selanjutnya itu ada profil dasar laut, kemudian selanjutnya kondisi sosial ekonomi masyarakat, kemudian selanjutnya juga adalah aksesibilitas lokasi dan sekitarnya. Kemudian juga kita uh, menyiapkan RZWP 3K atau rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Uh, kita mohonkan ini ke DKP setempat. Ini adalah sumber data untuk uh, terutama untuk kondisi terkini uh, pemasangan rumpon seperti hidroosinografi kita bisa mengaksesnya melalui beberapa link ini seperti ada uh, tinggi gelombang juga tinggi gelombang, kemudian juga uh, arus, kemudian juga pasang surut, kemudian data batimetri juga kita bisa dapatkan datanya melalui situs uh, Indonesia.go.id yaitu demnas atau batnas, kemudian kita olah datanya kemudian juga data sosial ekonomi kita bisa dapat dari uh, uh, dari BPS ya kemudian ini adalah beberapa persyaratan PKK PRL dalam hal ini adalah beberapa peta yang harus kita sediakan ada peta untuk uh, kedalaman atau uh, batimetri. kemudian arus dan kecepatan arus uh, kemudian juga uh, peta di mana kita akan merencanakan pemasangan rumpon kemudian Uh, arus juga, uh, uh, kemudian uh, rencana pemasangan rumpon seperti apa, kemudian ilustrasi rumpon yang akan dipasang, kemudian juga data gelombang yang kita harus uh, diakan juga. Kemudian, uh, setelah persyaratan tadi dilengkapi, maka langkah selanjutnya adalah kita mengirimkan berkas-berkas uh, tersebut uh, melalui akun OSS, ya, seperti yang. Uh, tadi disampaikan oleh Ibu Epa. Kemudian, karena kemarin pembelajaran kami, OSS uh, ini sedang dibangun, sehingga agak lama prosesnya, tapi kita juga terus berkoordinasi dengan uh, PRL juga, sehingga berkas-berkas dari PKK-PRL, peseran PKK-PRL tadi, kita kirimkan melalui uh, perizinan PRL@gmail.com. Kemudian, uh, setelah uh, selanjutnya, Sebenarnya setelah kita melakukan upload dari persyaratan PKK PRL ke dalam OSS, nanti akan muncul notifikasi ya dari persyaratan-persyaratan yang kita kirimkan ini apakah akan ada informasi-informasi yang belum lengkap gitu. Jadi kita ada pemberitahuan lewat situ. Kemudian langkah kelima juga kemarin yang kita lakukan untuk percepatan PKK-PRL adalah uh, kita melakukan koordinasi melalui zoom uh, untuk mendapatkan arahan dan input, uh, arahan lebih lanjut terkait dengan bagaimana melengkapi informasi-informasi uh, yang uh, belum lengkap. Uh, nah kemudian selanjutnya kalau uh, persyaratan kita sudah lengkap maka nanti kita akan mendapatkan kode billing untuk pembayaran PNBP. Uh, dan kita melakukan pembayaran melalui Simponi, yaitu sistem informasi PNBP nasional untuk uh, satu rumpun PK, biaya pakai KPR-nya sekitar 400.000 kemarin pengalaman kami uh, kemudian uh, untuk memperoleh uh, PKKPRL dan uh, percepatannya kemarin banyak hal yang kita lakukan mulai dari kita membuat uh, forum rumpun di mana kita melakukan FGD dan diskusi uh, dengan uh, kementerian dan Lingkup terkait, kemudian juga dengan instansi di daerah, yaitu dengan PTSP, kemudian juga dari KSOP, kemudian DKP itu yang kita lakukan. Kemudian kita juga terus mengangkat isu-isu rumpun ini dalam berbagai forum, salah satunya adalah forum FCMC. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah tentunya kita melakukan pembayaran PNBP, ya, kita bayar PNBP tersebut, dan itu juga melalui OSS. Kemudian uh, selanjutnya OSS akan melakukan verifikasi terhadap uh, pembayaran yang telah kita lakukan. Uh, setelah uh, diverifikasi maka kita akan memperoleh uh, PKKPRL ya. Ini adalah kemudian untuk yang uh, pengurusan SPR, yaitu uh, yang kita lakukan adalah uh, berbagai koordinasi ya karena ini merupakan suatu hal yang baru juga di daerah jadi banyak hal yang kita harus melakukan diskusi untuk percepatannya untuk di daerah sendiri setelah kita mendapatkan PKkprL maka sipr nya itu kita urus melalui SIMKADA ya sistem informasi izin dan kapal daerah di sana kalau yang tadi untuk yang di atas 12 mil itu melalui silat tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Epa kemudian langkah yang selanjutnya adalah kita melengkapi berbagai berkas persyaratan SPr itu sebenarnya di berbagai PTSP sepertinya punya beberapa checklist ya terkait dengan rumpun tersebut kalau di Maluku Utara itu ada surat permohonan ke, ke DPM PTSP, surat pernyataan kooperasi, KTP, NPWP kemudian NIB kooperasi surat rekomendasi dari UPP kemudian Uh, surat rekomendasi teknis juga ya dari DKP, akta notaris juga, Pkkprl gambaran umum rumpun, dan TDKP uh, penilaian. Ini yang sangat penting juga karena nanti TDKP ini juga akan dilampirkan di halaman belakang dari SIPR yang akan kita mohonkan tersebut. Udah langkah selanjutnya kita upload semua uh, berkas tersebut. Mas, tersisa ya? dua menit ya. Oke okay, siap. Uh, Simkada. Kemudian selanjutnya adalah. Uh, setelah uh, disetujui maka kita harus melakukan pembayaran retribusi ya melalui bank daerah. Ini kita juga sudah uh, memberikan coba link bagaimana cara kita melakukan pembayaran melalui bank daerah. Tentunya di setiap, setiap provinsi juga pastinya ada uh, seperti yang hal ini. Ini adalah contoh daripada SIPR yang diterbitkan oleh uh, BDPM PTSP Maluku Utara ada informasi umum terkait dengan rumpon yang dipasang, kemudian juga lampiran daripada TDKP yang melakukan permohonan tersebut. Ini adalah juga SIPR yang melalui OSS, ya. Ada informasi umumnya juga di sini, kemudian juga di halaman belakangnya itu adalah informasi terkait dengan kapal yang akan memanfaatkan rumpon tersebut. Kemudian setelah SIPR kita peroleh, maka rumpon tersebut juga harus segera dipasang ini adalah salah satu contoh pemasangan dan kita bersama nelayan di Pulau Bisa itu kita mencoba untuk mengikuti berbagai apa namanya berbagai persyaratan untuk melakukan pemasangan rumpon seperti ini ada apa namanya metal detektornya kemudian informasi rumpon tersebut kemudian nomor SPR rumpon kemudian informasi koordinat dari pemasang rumpun tersebut, juga bagaimana rumpun tersebut atau tanda pengenalnya bisa terlihat secara terang dan jelas ketika berada di laut. Kemudian atraktornya juga harus ramah lingkungan atau terbuat dari bahan organik, bisa daun kelapa dan segala macam yang bisa cepat terurai. Kemudian juga ketika pemasangan kita harus mencatat Titik koordinat di mana kita pasang rumpon kita dokumentasikan dan nanti kita harus akan membuat berita acara dan kita kirimkan ke uh, dinas uh, terkait. Ini adalah pembelajaran dan rekomendasi setelah kami melakukan uji coba uh, pendaftaran rumpon. Yang pertama adalah kami merasa bahwa durasi durasi pengurusannya ya, ini cukup lama karena ini adalah satu hal yang baru ya, uh, baik itu SCPR maupun PKKPRL pengurusan PKK cukup lama sehingga di mungkin nanti ke depan dibutuhkan nih bimbingan teknis uh, bagi petugas di daerah bukan hanya sosialisasi saja. Kemudian kolaborasi itu sangat penting ya untuk mempercepat hal ini karena uh, kami rasa ketika kami mencoba mendapatkan rumpun, kami harus banyak berkoordinasi dengan NGO dengan pemerintah daerah bahkan juga dengan uh, stakeholder lintas terkait ya seperti uh, Kementerian Perhubungan dan turunannya seperti UPP maupun KSOP, kemudian juga harus melalui diskusi yang kita juga cukup banyak lakukan ya terutama terkait PKKPRL dan SPR. Kemudian juga kalau kami merasa bahwa jumlah persyaratannya cukup banyak ya dan belum tersosialisasi secara luas dan merata ini juga menjadi tantangan kami terutama dalam mendaftarkan Pkkprl ya sehingga kami rasa ke depan apalagi ya dengan informasi-informasi uh, yang harus dilengkapi seperti peta tadi itu kami rasa bahwa mungkin harus ada uh, sedikit kemudahan buat nelayan skala sek kecil dalam melakukan pendaftaran numpuan kami berpikir bahwa Uh, ini saja yang kami uh, dampingi buat nelayan, sangat panjang prosesnya. Lalu, bagaimana jika jikalau seandainya nanti kooperasi atau KUB yang melakukan pendaftaran uh, rumpun ini secara mandiri? Ini juga pastinya menjadi tantangan ke depannya, ya. Kemudian, juga uh, di drop down dalam secara sistem, di dalam uh, OSS ada beberapa, kadang-kadang uh, drop down dari PKKPR ini tidak muncul, kayak gitu, ya. Jadi, ketika kita melakukan... Upload berkas persyaratan PKKPL, PKK drop down-nya tidak muncul, sehingga mengharuskan kami ke uh, BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta. Ya, mungkin ini selanjutnya perlu diperbaharui. Bagaimana caranya juga harus disediakan ya konsultasi secara online terkait dengan permasalahan-permasalahan uh, ini. Nah, ini adalah sumber data dan link-nya uh, bagi. Dalam rangka untuk memenuhi berbagai persyaratan tkk prl yang bisa diakses nantinya bagi uh, pelaku uh, yang ingin mendaftarkan rumpun, ini adalah contoh uh, penyerahan serah terima, serah terima, ya, daripada rumpun yang diwakili oleh nelayan, kemudian juga diserah, diserah terima, langsung oleh uh, Dinas Kota Provinsi Maluku Utara. Ini adalah lampiran-lampiran, contoh-contoh daripada dokumen-dokumen yang tadi uh, kami sampaikan, ber, contohnya seperti format pkk -PRL, cara pengisian pkk -PRL. Kemudian dokumen persyaratan KPRL kita sudah sediakan linknya sehingga bisa menjadi referensi bagi pelaku usaha bagi pelaku perikanan yang ingin mendapatkan rumpon. Mungkin itu saja yang bisa kami bagikan terkait dengan bagaimana pengalaman kami dalam mendampingi nelayan skala kecil untuk mendaftarkan rumpon. Kurang lebihnya demikian dari saya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Timur uh, sangat JTCC atas penyampaiannya. Uh, berikutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari nelayan perwakilan nelayan pancing Tuna Provinsi Maluku Utara. Bapak Salman Adam sudah standby ya. Uh, mengenai cerita dari lapangan mengenai dinamika rumpon lapangan oke Pak Salman ada mau akan share screen atau mau cerita seperti biasa ya langsung langsung oh ya. oke baik ya, ya. Pak Salman mungkin waktu yang akan diberikan The banyak pas sekitar 6 menit kurang lebih uh, dipersilakan waktu dan layar <tuh>. dipersilakan Pak selama enam menit <tuh> Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan berkata. salam sejahtera untuk kita semua. hari ini saya mewakili teman-teman dari Sekretaris Sil di Sumatera Utara karena job saya pada hari ini adalah cerita tentang kondisi lapangan yang memang betul-betul terjadi. Maka wow saya akan cerita tulis ke lapangan. Oke, eh, berawal dari cerita pribadi saya sebagai lumayan skala kecil di Utara, khususnya di Kota Ternate. Saya pada tahun 2010 mulai memancing tuna. Jadi pada saat itu, eh, apa? Kita memancing tuna hanya di jumlahnya di 12 menit karena memang minimnya rompon. Dan eh, pada saat itu kita kebanyakan mancing ikan ikan migrasi ya ikan perainan, atau kita biasa disebut di sini ikan ikan kawang. Nah beranjak pada tahun 2015 itu rumpun, mulai banyak pasang dan semuanya adalah ilegal 3 sampai dua mil bahkan satu mil bahkan saya bisa sampaikan bahwa rumpun itu kita bisa loncat dari satu rumpun ke rumpun yang lain itu kenyataannya saya ada teman-teman di sini Eh, yang menyaksikan dan itu bisa jadi bukti. Kemudian beranjak pada 2018 sampai saat ini eh, terakhirnya eh, Permen KP nomor 18 tahun 2021 yang mengatur tentang eh, apa namanya eh, penempatan rompon alat bantu penempatan rompon di di WPP seluruh PP dan laut lepas serta eh, apa penataan andon dan penangkapan ikan ini tidak memberi efek jerah kenapa karena memang implementasi penegakan hukum di lapangan itu sama sekali tidak ada tidak ada pak jadi eh, bahkan rukun itu setelah lahirnya kepmen permen eh, ini semakin bukan stagnan tapi malah lebih bertambah dan ini berdampak ber, sangat berdampak pada kami dan skala kecil karena memang skala dan skala kecil ini cuma saja jadi memang eh, kalau di, dilihat dari faktor keselamatan eh, kalau di luar 12 mil ini sudah mengancam keselamatan kami sedangkan kalau kami mancing di dalam 12 mil ini bahkan kami tidak bisa menangkap ikan tuna tidak ada ikan tuna di dalam 12 mil itu kenyataan pada saat ini dan saya, selalu berteriak di, di akun Facebook saya mewakili teman-teman skala kecil bahwa memang kondisi lapangan kemudian permen capmen regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah ini tidak berdampak bahkan ini menimbulkan masalah terus kami hanya ingin meminta kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan mengambil kebijakan tolong ke lapangan lihat di lapangan Uh, apa namanya, kami juga memiliki sumbangsi besar untuk daerah dan negara ini. Jadi tolong perhatikan kami. Tolong, saya saya mewakili teman-teman saya, kami minta tolong. Sekarang teman-teman itu mengabaikan faktor keselamatan mereka demi menghidupi, menyekolahkan anak mereka, bahkan dipertaruhkan nyawa mereka. Kenapa, Pak? Karena eh, sekarang kan ada aplikasi Windy. Kami sudah tahu bahwa ketika kami pergi melaut kecepatan angin dengan 20 knot itu kami sebenarnya tidak bisa melaut itu dipaksakan kenapa karena ada anak kami sekolah kami punya apa namanya tunggakan di bank yang harus kami bayar bukan hanya beri ke pengusaha-pengusaha besar UMKM juga memiliki apa namanya pinjaman di bank pinjaman di tempat lain yang itu harus kami bayar demi untuk menghidupi keluarga kami jadi kami mohon pemerintah tolong tegas tolong implementasi lapangan tolong diperhatikan pak jadi itu mungkin segala, eh, sekilas cerita untuk mungkin jadi bahan penelitian dan itu adalah realita lapangan sebenarnya saya mau bicara banyak karena waktu hanya lima menit yang diberikan kepada saya jadi eh, moderator masih ada waktu lagi masih boleh masih oke pak. sekitar ya, satu menit lagi Silahkan. terus eh tadi banyak eh, membahas tentang masalah rompon. Permen KP nomor eh, kita tahu bahwa di Kepmen nomor 7 tahun 2022 ya Pak, itu kan titik-titik rompon sudah sangat jelas. Sudah sangat jelas. Di WPP 715, khususnya di daerah kami, Maluku Utara, jalur 3, itu kan ada kota 75 rompon. Ya, itu di luar di luar kalau kami di Maluku Utara khususnya di Kota dekat itu sangat jauh 80 mil itu dari Rabatan dua arah arah selatan kebanyakannya di situ tapi untuk laut Ternate dan sekitarnya itu nggak ada itu jelas karena saya selalu mengikuti kegiatan, mengikuti kegiatan baik reguler maupun regional jadi saya tahu ini sangat sangat apa ya sangat sangat tidak bisa kami pasang rompon di koordinat yang sejauh itu kami hanya berharap di 12 mil, tapi kemudian di 12 mil yang terjadi adalah eh, SCPR-nya itu gampang, tapi ini yang jadi kendala. Kenapa? Karena PPK, PKK prl ini eh, di pusat, bukan ditangani oleh pemberi apa, apa eh, oleh apa namanya, provinsi. Nah, terus ribetnya juga di PKKPRL, banyak eh, hal-hal yang tidak masuk di akal di sini ketika kita masuk ke OSS contohnya kita harus eh, apa nama cari data lamun masa lamun ada di kedalaman 3000 kemudian bakau eh, bakau ada di kedalaman 2000 atau 3000 kami nggak pernah dapat bakau di bahkan di 5 mil nggak pernah dapat bakau di laut kalau sekarang masih bisa saya eh, masih bisa rasional tapi kalau eh, kita ke 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 kan nggak nggak rasional lagi pak. Jadi eh, kalau boleh eh, saya meminta me eh, izinnya agak di apa dilonggarkan lah. Eh, apa namanya eh, untuk kita eh, apa namanya? membuat SCPR dan PKKPRL ini agar di PPKKPR-nya ada dilonggarkan lah agar apa ketiga implementasi untuk melakukan apa namanya pemutusan-pemutusan rompon eh, kita gampang untuk apa namanya eh, mengurus izin dan menempatkan rompon karena memang rompon adalah eh, solusi sebenarnya tapi sekarang rompon itu adalah kendala faktor apa yang menjadi kendala harus harus diketahui bahwa rompon yang menjadi kendala di lapangan ketiga rompon itu tidak diatur bahkan itu jelas rompon itu tidak diatur rompon sekarang eh, apa namanya seperti buah anggur di lapangan kata kata teman saya seperti buah anggur di lapangan ketiga dipetakan kenapa pak saya katakan seperti itu karena ketiga saya mengambil data waktu itu pada tahun 2021 di laut ternate di laut ternate selama tiga hari itu dengan salah satu eh, apa namanya eh, dari PPN Bastion apa eh, PPN Bastion itu dari Kementerian ya dia sendiri mengatakan bahwa eh, Pak Salman seperti nah ini seperti inikah kondisi rombong? saya bilang iya pak kondisinya seperti ini terus eh, dia melihat porsen yang pulang mini porsen yang pulang tiga hari kami melakukan eh, pendataan tiga hari kapal kursen 20, 20, 20 eh, kapal yang pulang habis menjaring ikan terus kalau kemudian setiap hari dijarang oleh kapal-kapal kursen -kapal dengan jumlah ratusan rombong yang ada adakah eh, apa namanya ikan-ikan tuna ini akan menetap karena kita tahu sifatnya ikan tuna ini kan predator pak predator ketika tidak ada pelagis-pelagis kecil yang menjadi makanannya maka dia tidak akan menetap dan akan Eh, eh, bermigrasi ke tempat yang dimana ada makanannya. Yang jelas, ketika musim ikan tuna di laut kami itu sangat eh, jauh jaraknya, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. 2008, 2009, hanya satu mil, dua mil kami mancing. Tapi saat ini, 3 sampai 4 mil. Bahkan, aduh, ah, bagaimana? Eh, kami sudah tidak pikir dengan pikir lagi dengan nyawa kami nyawa kami terancam pun kami harus me, menyeberanginya jadi itu saja karena mungkin mengingat waktu terima kasih atas waktu dan kesempatannya terima kasih happy people Manifest. eh, selamat ulang tahun MDB yang ke-10 hey, terima kasih Pak Salman Adam ya kita beri apresiasi yang sangat baik sekali sudah menceritakan kondisi kemudian berbagai keresahan di lapangan dan tentunya yang terakhir adalah Uh, tadi yang saya adalah ada ada harapan itu uh, agar misalnya uh, perizinannya lebih disederhanakan kemudian disesuaikan dengan di lapangan dan seterusnya. Baik Bapak Ibu sekalian, uh, semua materi sudah disampaikan dengan uh, baik dan seksama ya. Sekarang kita masuk di sesi diskusi. Kita punya waktu sekitar 45 menit. Harusnya 55 menit ya, tapi karena sudah molor, uh, sisa 45 menit. Uh, teknisnya adalah saya akan buka tiga sesi penanya di ruang Zoom yang uh, live yang live secara langsung. Ya, yang di chat ada di Q&A sebenarnya ini banyak, tapi uh, di Q&A ini uh, para pemapar bisa langsung jawab di situ. Dan nanti yang saya pahami adalah kalau misalnya nanti berakhir, kemudian ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab akan dicatat dan disampaikan kepada pemateri lalu akan dibuat laporan untuk kemudian di-share ke Bapak Ibu sekalian agar uh, tidak ada pertanyaan mungkin yang terlewat. Baik, uh, saya akan buka dua sesi penanya di Zoom di secara langsung dulu. Untuk tiga orang silakan uh, raise hand. Oke. Okay. Uh, ini sangat banyak yang raise hand, tapi saya akan pilih tiga dulu. Oke, ini yang raise hand uh, MDPI Bone, MDPI Pulau Bisa. Kayaknya ini ini ya uh, perwakilan apa namanya nelayan yang didampingi oleh teman-teman uh, MDPI di lapang ya. Cuman tiga penanya itu yang raise hand. Uh, saya cek, sekali, tidak ada lagi. Baik. Saya berikan kesempatan pertama kepada, uh, oh iya, yeah, sorry, oke, okay. oke, okay. penanya sangat banyak ya yang akan raise, yang racein sekitar uh, 11. yang raise hand tapi saya akan pilih tiga yang paling atas saja. Mungkin yang kesempatan pertama saya berikan kepada uh, Bapak atau Ibu Freddy Asra silakan menampilkan aktifkan kameranya, menyebutkan nama, lalu kedudukan, kemudian instansi atau kedudukan di mana, sama pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Silakan, Pak Freddy Astra. Halo, Pak Freddy. Oke okay, baik karena Pak Freddy uh, Pak Freddy Asra mungkin ada kendala untuk uh, menyampaikan pertanyaannya, saya lanjut ke pertanyaan yang beri, uh, ke yang resen berikutnya Oh ya yeah. Pak Freddy Asra apakah sudah tersedia di Zoom? Oke okay. kita ke penanya berikutnya Pak Abdul Rashid silakan Pak sudah resen. Halo Pak Abdul Rashid. Oke, okay. okay. saya belum mendengar uh... Assalamualaikum. Oke, okay. silakan, Pak. Ya. <tuh> Jadi terima kasih, Pak, atas uh, kesempatan ini yang diberikan kepada saya. Nama saya Abdul Rashid, Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Pak, Provinsi Sulawesi Tengah. <tuh> Uh, yang pertama, bahwa uh, untuk tuna di Sulawesi Tengah, pusat pendaratan terbesarnya itu ada di Donggala, yaitu kalau kita melihat terkait dengan sebaran uh, pengelolaan tuna yang ada di Donggala, pusatnya itu ada di Pelabuhan Pangkalan Pendaratan Ikan Donggala. <tuh> Kalau saya bisa kasih data, Pak, bahwa di Donggala itu eh, kapal tuna, ya, dalam hal ini adalah handline pancing, itu kurang lebih 500 kapal yang ada di Donggala. Kalau saya bisa sebutkan datanya itu kapal yang dibawa 5 GT, ya, kapal yang dibawa 5 GT itu kurang lebih 400 kapal, kemudian kapal yang di atas. 5 GT itu kurang lebih 150 kapal. Nah, <tuh> pertanyaan saya sekarang Pak, pertanyaan saya terkait dengan ini, bahwa kapal-kapal ini adalah operasinya di atas 12 mil Pak. Saya setuju tadi dari Maluku Utara itu mengatakan bahwa tuna ini tidak ada lagi di dalam 12 mil. Ya, adanya itu di atas 12 mil. Kemudian teknis penangkapannya ini kan dia menggunakan rumpun, Pak. Ya, di donggala ini. Yaitu pemasangan rumpun yang ada di atas 12 mil laut. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang ini kan eh, terkait dengan migrasi ini, migrasi kapal ini. Bahwa sekarang kapal di bawah 5 GT ke atas pun dituntut untuk migrasi. ya Migrasi untuk izin pusat. Sementara kapal-kapal kita ini yang banyak dimiliki ini adalah TDKP. Tidak memiliki izin. Karena paling banyak kita ini adalah di bawah 7 GT. Nah, baik. seperti apa ini? Apakah dia harus migrasi? Atau seperti apa? Ini kan eh, saat ini kalau kita bilang imigrasi nelayannya bilang apa itu migrasi itu oh, begitu baik nah, sudah Sementara teman-teman dari pengawas ini yang ada di lapangan ini mengi, apa e, menginstruksikan untuk migrasi karena katanya di atas 12 mil laut. Okay, gitu. baik. Sudah nah, jadi Papa perlu penjelasan apa? ini pak terkait okay. dengan ini sehingga e, nelayan penangkap tuna kita ini tidak resah dalam hal ini. Demikian pak, terima kasih. Okay. Baik, terima kasih Pak Abracad dari uh, Sulawesi Tengah. Uh, tadi kayaknya pertanyaannya ditujukan ke Bu Eva nanti sebentar ya akan menjawab. Uh, kita kembali ke penanya kedua, Pak Freddy Asra, silakan di unmute untuk mengajukan pertanyaannya. Oke, okay. halo Pak Freddy. Oke, okay. belum tersedia juga ya. Oke, okay. penanya berikutnya Muhammad Halim. Silakan Pak. Di unmute. Iya. Oke. Okay, Suara yang sudah masuk, Pak Irman? Sudah masuk. Ya, terima kasih kepada MDPI yang sudah melaksanakan webinar ini ya. Saya pikir ini webinar yang sangat bermanfaat. Nah, mungkin pertanyaan kita ke para narasumber ya, mungkin bisa memberi masukan. Nah, kendala di kita ini, ya tergantung saya pertama saya Halim, ya saya NGO dari NGO yang saat ini coba mengembangkan rumpun di Maluku Tengah ya. Nah, saat ini memang kendala yang kita hadapi itu di untuk pengurusan, pengurusan SPR itu di dokumen KKPL-nya itu. Nah, memang kendalanya itu untuk ini, Pak. Syarat-syarat untuk KKPL itu memang memang untuk sedikit sulit ya. Mungkin kita harus melengkapi data hidrosionograf, kemudian yang lain-lain itu. Nah, kira-kira dari dari yang kita butuhkan ini, di mana kita bisa mendapatkan data-data itu, Pak? Mungkin itu, Pak Irman, dari okay. kita. Begitu yep. kita Pak. Mas Salim tadi dari NGO mana ya? Kalau boleh tahu nama NGO. Ya, yeah, kalau kita dari Harmoni Alam Indonesia. Harmoni Alam Indonesia. Sip. Terima kasih, Pak, atas pertanyaannya yang singkat. Mm -hmm. Sepertinya ditujukan ke Mas Timur ataupun ke Bu Eva ya. Seperti itu, Mas Timur yeah. yang sudah pengalaman untuk melaksanakan pendaftaran rumpon. Baik, kita ke penanya terakhir untuk sesi pertama ini. Pernahnya berikutnya, oke, okay, Pak Freddy Asra kayaknya sudah tersedia. Silakan Pak di unmute dan disampaikan pertanyaannya. Oke. Okay. Sepertinya belum tersedia juga. Lalu kita berangkat ke pertanyaan yang terakhir, Pak Widya Nugroho Satriwaji. Triwaji. Silakan, Mas Widya. Halo Mas Media, silakan diaktifkan audio ini. Oke. Okay. Sepertinya tidak uh, bisa connect ya. Kita ke pertanya pertanyaan kepanjangan berikutnya, Pak Ahmad Bahsowan silakan, Pak. Silakan di-unmute lalu disampaikan pertanyaannya. Oke, okay, ya Ya, terima kasih, Pak Moderator. Yep. Ya, um, Saya terkait dengan apa eh, surat izin, Izin Pak. Mungkin bisa menyebutkan asal dari mana, lalu... Oh iya, oh, ya. siapa Oke, Pak. Okay. Uh, saya Ahmad Baswan Saya Gorontalo, lembaga perkumpulan Gorontalo, Pak nah mungkin uh, pertanyaan saya ini masih terkait dengan izin apa uh, permohonan izin untuk uh, rumpon. ini kan uh, kebetulan uh, kita memiliki kelompok untuk apa rumpunnya sudah ada tapi memang uh, sampai saat ini uh, proses perizinan itu belum belum dilakukan tapi pertanyaan saya adalah ini kelompok mereka tidak memiliki kapal yang berukuran uh, misalnya 30 GT ke atas itu rata-rata menggunakan alat uh, perahu yang ukuran kecil bahkan ada yang pakai dayung dan juga ada yang pakai misalnya uh, perahu layar. Nah, apakah mereka juga uh, perlu mengurus izin? Sementara penempatan rumpun itu mungkin cuma sekitar uh, di dalam uh, 3 mil saja. Tidak jauh ke luar dari uh, sampai 4 mil. Nah, apakah harus ada izin dan prosesnya seperti apa? Karena mereka yang pertama tidak memiliki alat tangkap yang besar seperti kapal-kapal di atas misalnya 5 GT ke atas. Yang kedua mereka hanya tempat untuk memancing. Jadi ini rumpun dibuat tapi atas nama kelompok untuk memancing saja. Jadi mereka tidak menggunakan untuk misalnya menangkap atau merangkap ikan di rumpun. Nah bagaimana prosesnya seperti itu? Apakah perlu izin juga atau ada proses, -proses lain yang bisa dilakukan untuk kelompok ini? Oke, terima kasih. Mungkin uh, ada Mas Timur juga di sini yang mungkin uh, pertanyaan saya tujukkan ke beliau. Terima kasih, Assalamualaikum. Oke, okay. baik. Terima kasih, Pak Ahmad Basawan dari Gorontalo. Baik, uh, kita akan menjawab dulu dari tiga penanya tadi. Uh, yang pertama tadi dari Pak Abdul uh, Rashid, ya, ditujukan ke Bu Eva. Mungkin Bu Eva sudah mencatat pertanyaannya. Silakan, Bu, uh, disampaikan jawabannya. Oh ya, Baik. terima kasih Pak Abdul Rashid. Tadi pertanyaannya terkait dengan kapal-kapal yang di atas 12 mil ya, 5 kapal-kapal uh, di bawah 5 GT ya, Bapak ya? Ya, betul, Bu. Ya. Kalau untuk kapal uh, di bawah 5 GT itu kan termasuk nelayan kecil. Jadi itu uh, apa izinnya tuh harus terkait dari pemerintah daerah atau dari gubernur. Tapi kalau kapal-kapal di atas uh, di atas 5 GT yang beroperasi di atas 12 mil itu memang harus uh, melakukan migrasi izin pusat. Tapi kalau untuk yang di bawah 12 GT harus mengikuti peraturan yang ada di daerah tersebut. Itu ya Bapak tadi pertanyaannya ya, tentang yeah. migrasi kapal ya. Jadi yeah. yeah. jauh dari rumpun loh Pak sebenarnya ya. Udah uh, udah bukan pertanyaan rumpun lagi ya Pak. Iya, yeah. ini mengenai perizinan kapal, kapal ya. ya. Uh, cukup kayaknya Bu. Uh, kemudian pertanyaan berikutnya tadi dari Ahmad, Pak Baswan ya? Pak Muhammad Kalim. Pak Muhammad Kalim. Pak dulu. Muhammad Salim itu tadi pertanyaannya tentang uh, rukun apa ya? Okay, Karena saya ya, juga ya, sibuk ya, ya. menjawab okay. pertanyaan di ini. Oke, okay, baik. DNA ya. Oke, okay. Ibu saya sampaikan ya. Jadi uh, yeah. Pak Muhammad Kalim tadi mungkin tertuju ke Mas Timur ya terkait data-data hidrosemografi yang berhubungan dengan pendaftaran rompon. Mungkin silakan Mas Timur. Ya baik terima kasih banyak Pak Halim atas pertanyaannya. Tadi kalau nggak salah Pak Halim dari Maluku Tengah ya tadi ya dari Harmoni Alam Indonesia ya Pak. Kami kebetulan juga ada di Maluku Tengah Pak. Mungkin nanti kita bisa kopi-kopi darat nanti selanjutnya ya. kita coba cari kontaknya. Ya terkait dengan dokumen-dokumen persyaratan. PPKPL tadi di slide presentasi juga kita sudah sampaikan dan di sana juga kita masukkan link-link yang bisa diakses untuk uh, uh, mengisi persyaratan persyaratan tersebut nanti uh, slide presentasinya juga uh, sudah kami sediakan ya uh, seperti bagaimana cara kita untuk mengakses arus uh, tinggi gelombang kemudian juga uh, apa nanya, uh, Arah harus ya pasang surut juga itu bisa dari pos hidrosel juga ada data-datanya yang bisa juga dimanfaatkan kemudian untuk yang sosial ekonomi waktu itu kita juga banyak mengambil dari BPS ya kemudian untuk yang seperti data batimetri kita bisa menggunakan juga data dari Demnas bisa juga Copernicus uh, diakses datanya ya. Jadi banyak sebenarnya sumber-sumber data yang bisa dimanfaatkan untuk uh, mengisi format tersebut. Tapi jangan khawatir Pak, nanti kita akan bagikan slide-nya. Panitia akan bagikan slide-slide tersebut yang sebagai referensi untuk uh, kelengkapan dari PKKPRL Memang karena PKGPR ini adalah suatu hal yang baru, mungkin ini saja yang paling banyak menghabiskan energi sebenarnya kalau di awal. Tapi kalau kita sudah punya referensi, link-link dan segala macam, saya rasa bisa untuk mempermudah uh, ke kelengkapan dari PKKPL tersebut. Mungkin itu, uh, Mas Herman, untuk menjawab dari pertanyaan Pak Halim tadi. Oke, okay, baik, kasih, terima kasih Mas Timur, semoga sudah menjawab tadi, ya Pak Muhammad Halim. Nah, pertanyaan berikutnya dari, dari, Pak, dari Pak Ahmad Basoan mungkin tertuju ke Bu Eva lagi ya soal perizinan yeah. Yeah. kapal Bu silakan. Yeah. Jadi kalau untuk uh, apa perizinan penempatan uh, rumpon itu memang harus mengikuti aturan yang ada di peraturan uh, nomor 10 Permen KP nomor 10 tahun 2021 dan 18 tahun 2021. Jadi setiap kapal itu memang harus memiliki uh, perizinan subsektor penangkapan ikan atau dulunya namanya SIPI. ya. Jadi semua kapal yang akan uh, melakukan Uh, apa pendaftaran izin rumpon harus memiliki uh, CP-nya itu gitu pak? Eh mungkin saya dia detail tadi pertanyaannya bu uh, dia pak Ahmad Baswan menceritakan bahwa kapal-kapalnya yeah. kalau itu kapal-kapalnya menggunakan dayung atau yeah. cuman satu dua mil dari yeah. uh, base-nya anak. apakah itu didaftarkan pdkp nya karena yeah. tidak bermesin dan seterusnya atau seperti apa bu? seperti itu barangkali. Iya. Yeah. Kalau untuk yang kapal-kapal kecil yang tadi itu kan harus izin daerah juga. Jadi mengikuti peraturan yang ada di daerah. Oke, okay, baik. Pada intinya harus tetap didaftarkan ya, bu. Iya, yeah, yeah, iya. Memanfaatkan uh, sumber daya ikan di perairan kita, bu ya, seperti itu. Oke, okay. baik. Pak Ahmad Baswan, seperti itu uh, jawabannya semoga sudah apa namanya terjawab. Uh, kita beralih ke sesi dua untuk tiga penanya lagi nanti kalau misalnya masih ada waktu di akhir uh, saya akan coba baca beberapa pertanyaan yang di kolom Q&A nanti dijawab secara langsung tapi kalau misalnya waktunya tidak memungkinkan uh, kita cukupkan dan beralih ke agenda selanjutnya yaitu mungkin ada kuis ya tadi informasi dari uh, Pak apa namanya MC seperti itu. Baik, untuk sesi kedua kita buka tiga penanya. Pertanyaan-pertanyaan pertama saya serahkan pada Pak Taufik Yusuf. Silakan Pak di mute. Oke. Pak Taufik Yusuf silakan. Atau mungkin panitia ya yang ini bisa minta tolong di mute siapa tahu ada kendala terbatas. Merapih. Oke. Silakan Pak Taufik. Halo. Jadi nyabong kar mau ini sih ke Fangda ke mobil. Jadi pusat. Baik cara isi lo masuk. Halo Pak Taufik. Halo teman. Buat naik ulang. Kajian ada mau naik turun Oke. Kayaknya Pak Taufik mungkin ya, ada agenda kan, kan, lain. lain. Panitia mohon diambil Oke. Penanya berikutnya saya persilakan kepada Bapak atau Ibu Badar Manai. Silakan. Halo, Pak atau Ibu Badar, silakan Pak, Bu. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Waalaikumsalam, silakan Pak. Ya. Eh, eh, begini Pak, eh, saya dari Al-Mahirat Tengah, Provinsi Maluku Utara ya, dari Dinas Perikanan, eh, menyangkut dengan soal Uh, Permen KP 2014 tentang uh, rumpung uh, di dalam pasal 12 ayat 1 dan 2 soal persyaratan dan pembatasan pemanfaatan rumpung uh, kita di sini di Halmahera Tengah uh, ada aktivitas aktivitas uh, kapal terutama yang eh, kapal yang menarik tongkang. Eh, takbot yang menarik tongkang itu melewati eh, perairan di bawah 12 mil di mana eh, perairan itu dilewati oleh eh, eh, di ada aktivitas eh, apa nelayan, nelayan lokal. Nah, kami sudah berapa kali eh, melakukan peneguran terhadap perusahaan, terutama di, di Halmara Tengah ini, karena ada kurang lebih eh, empat perusahaan tambang yang eh, mereka melakukan apa aktivitas eh, pemuatan pemuatan war tambang dari misalnya dari Kabupaten Raja Ampah kemudian dari Kabupaten Halmara Timur yang masuk ke Halmara Tengah Ini butuh butuh juga eh, solusi juga dari sini agar supaya bagaimana eh, agar kita bisa membatasi karena ini sudah diatur soal apa eh, daerah penangkapan alur pelayaran kemudian eh, alur laut alur laut dan lain sebagainya. Nah, tapi sekarang eh, eh, tidak perusahaan itu tidak apa tidak tidak menghiraukan apa yang sehingga ada aktivitas nelayan di situ yang bisa ke, terganggu. Nah, sering eh, apa ikan itu eh, mengikuti tongkang yang dibawa, tongkang yang apa membawa apa? eh hasil hasil tambang yang dari kabupaten lain. Makasih itu cuma hanya penyampaian itu. Oke. Okay. Baik, terima kasih. Mungkin uh, sekedar tanggapan ya, tapi nanti kalau misalnya Bu Eva... Mungkin, mungkin Bapak bisa menangkap menangkap maksud saya ya. Oke, okay, siapa sudah ditangkap? Uh, nanti kalau misalnya Bu Eva mau memberikan tanggapan terkait pertanyaan tersebut, silakan ya Bu. Oke, okay. penanya kedua mungkin kita persilakan kepada teman-teman nelayan ya, karena kan ini judulnya webinar hari ini terkait uh, perizinan rumpon, tantangan dan pembelajarannya pada nelayan setelah kecil. Saya persilakan kepada nelayan atau perwakilan nelayan yang di Pulau Bisa, silakan mengaktifkan audionya dan silakan berbicara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya perwakilan dari nelayan Pulau Bisa. Uh, langsung saja saya menanyakan tentang Bagaimana mekanisme, mekanisme proses pengawasan yang dilakukan oleh apa, pengawasan perikanan tentang rombong yang belum memiliki izin? Apa tanggapan dari pihak pemerintah? Kemudian yang kedua, yang pertama, yang kedua, insiden yang terjadi kemarin ada seorang pengusaha yang sengaja sengaja memborong tanpa izin. Nah ini terjadi, insiden terjadi yang yang jaga itu rompong dia pukul untuk penilaian. Dan bahkan di, setelah diproses dia nyatakan bahwa semua nilai untuk penilaian Kecamatan Lombok Utara ini khususnya belum bisa tidak boleh beraktivitas atau mengalir di rompong tersebut. Baru menurut informasi yang kita dengar dan bahkan dia nyatakan bahwa rompong itu dia sudah izin di Kepala Dinas Provinsi Maluku Utara. Dan dia bebas, katanya bebas untuk Pak Jeko. Jadi itu menanyakan kebenarannya seperti apa, tolong dijawab, supaya kita orang juga bisa tahu persis bahwa bagaimana yang sebenarnya. Berkali itu saja pertanyaan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, teman-teman nelayan -teman binaan NDPI tadi. Eh, Pak Bula mungkin tertuju ke SDKP tapi mungkin Ibu Eva juga bisa mewakili uh, untuk menjawab ya dan kemudian kalau misalnya sebentar ada kesempatan dari DKP Provinsi Maluku Utara tadi ya uh, disebut mungkin bisa memberikan tanggapan juga. Oke okay. penanya ketiga dan terakhir di sesi kedua ini, eh saya kepersilakan kepada. Wait, wait, wait dari teman-teman penonton. Oke, Ibu Roza silakan. Waktu dan layar dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Bu Roza Yuspian Baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar, Mas? Clear, Bu, clear. Aman. Oke, terima kasih. Selamat pada MDPI yang sudah melaksanakan webinar rumpon. Uh, saya hendak bertanya yang pertama satu Bahwa sesuai dengan Permen KP nomor 18 tahun 2021 Itu adalah tem tempat penempatan dan ini ya uh, Alat bantu rumpon Nah rumpon yang perlu memiliki izin PKK, PRL, dan SIPR Apakah rumpon hanyut atau rumpon menetap? Yang pertama Kemudian yang kedua saya tadi mendengar uh, penjelasan dari Bu Eva bahwa rumpon untuk nelayan skala kecil yang mungkin dengan kapal 5GT atau juga kalau dari segi jarak adalah kurang dari 12 mil, itu harus izinnya dari pemerintah daerah, yaitu gubernur. Uh, perlu kami sampaikan bahwa nah, kebetulan saya sejak tahun 2000 itu meneliti rumpon begitu, itu masih 80% itu ya nelayan kita skala kecil itu menggunakan rumpon nah jika yang uh, kurang dari 12 mil ini mendapat izin dari pemerintah daerah Haruskah juga uh, mendapat izin uh, dari pemerintah pusat Itu yang kedua yang ketiga Uh, kalau saya baca Permen KP nomor 7 tahun 2022 dari 11 WPP tapi hanya 10 karena WPP 714 itu adalah nol ya untuk apa namanya alokasi rumpon di 10 WPP itu total itu 3443 rumpon. Apakah uh, nanti sebanyak rumpon ini yang sesuai dengan alokasi yang diberikan oleh pemerintah sesuai permen itu semuanya harus didaftarkan? Uh, itu yang ketiga kalau yang keempat adalah apakah sistemnya ini sudah uh, memang sudah dapat ya yes, online sudah setidaknya sudah establish dan uh, apa namanya bisa langsung segera begitu uh, Uh, ini ya yang Situ online semua begitu Bu ya. apakah sistemnya sudah secara online semua? Ya, apakah sudah established ya? Karena kan ya sistem kita dapat ketahui ya bahwa terkadang ya errornya banyak begitu karena ini izin yang mendaftarkan nelayan apalagi jika memang nelayan yang lebih dari 12 mil juga masih banyak ya nelayan skala kecil mereka pengguna sistem ini menggunakan apakah smartphone ya? Smartphone aja kurang mereka gitu ya. Hanya bisa untuk WA atau SMS saja ya untuk uh, mendownload uh, sistem atau aplikasi ini mungkin belum bisa itu masih demikian pertanyaan dari saya terima kasih baik Mas, terima ya. kasih e, nampaknya e, untuk sesi kedua ini pertanyaannya lebih ditujukan kepada Ibu Ibu Eva semuanya sama dari Mas Timur juga dan izin e, Pak Rusbianto dan Mas Ignatius, mungkin ada beberapa pertanyaan di chat ya di live Asian, kebetulan belum ada. Oke, kesempatan pertama saya berikan kepada Ibu Eva untuk menjawab ada tiga pertanyaan tadi dan pertanyaan terakhir ada empat poin yang semoga Ibu sudah mencatat juga. Silakan, Bu. Uh, terima kasih Ibu Oca. Ibu Yusya ini dosen saya, tapi waktu itu saya MSP ya Bu, uh, Ibu dari PSP, waktu itu saya di bawah bimbingannya Pak Luki. Uh, untuk uh, izin rumput hanyut menetap atau hanyut atau menetap itu memang harus uh, mendapatkan persetujuan dari Dirjen PRL. Jadi uh, semuanya itu uh, harus memperoleh persetujuan kesesuaian kegiatan permatan ruang laut uh, dari uh, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, Bu. Jadi semuanya dari rumput hanyut dan rumput menetap. Kemudian terkait dengan 80% skala kecil yang menggunakan rupon itu memang tetap harus uh, mendapatkan persetujuan dari Ditjen PRL tentang kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang lautnya dan nanti akan mengikuti uh, peraturan dari da daerah atau peraturan gubernur tersebut. Tapi tetap harus uh, mendapatkan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dari Ditjen PRL. Kemudian uh, itu ya terkait dengan Kepen nomor 7 tahun 2022 yang terkait alokasi ini ya. terkait ini kami memang saat ini sedang melakukan evaluasi evaluasi untuk perbaikan data jadi kami sekarang ini sedang memang sedang ke daerah-daerah untuk memperbaiki data rumpun tersebut dan terkait dari sistem OSS jadi pendaftaran rumpun itu memang bisa di apa diunduh atau digunakan di setiap uh, mungkin Android ya Android yang bisa menggunakan untuk aplikasi OSS ini karena saat ini perizinan pun semuanya menggunakan uh, online dan. Kalau untuk di HP itu bisa menggunakan Android, ya, itu Ibu. Oke, okay. apakah tadi pertanyaan yang terakhir mungkin dari Ibu Rosa? Apakah sudah established, Bu? Maksudnya tidak ada ya. lagi dalam bak-bak seperti itu? Sudah established, ya, terkait dengan OSS itu. Jadi, hmm. masuk dulu pendaftarannya lewat OSS, Bu. Kemudian, setelah pendaftaran OSS itu akan langsung masuk ke silat silat itu okay. yang untuk pendaftaran uh, tadi uh, untuk siu ataupun untuk uh, sipr, bu. Oke. Okay. Terima okay. kasih Eva. terima kasih Mas Herman. Ya izin. Sama ibu, terima kasih. Tuh, terkadang Android juga nelayan banyak yang belum punya loh. gitu ya. <laughs> yeah, <laughs> iya bu. Bisa dikembangkan yang langsung misalnya, apakah melalui wa yang bisa ini memang harus uh, ini ya dikembangkan lebih lanjut pengembangannya untuk nelayan yang uh, tidak memiliki HP Android itu Pak Eva. Terima kasih ya. Pak Eva. Terima kasih banyak Ibu uh, usulannya terima. kami uh, sampaikan kepada pimpinan Ibu. Oke okay. baik Bu terima Eva mungkin masih, masih mau menjawab uh, ada, ada dua penanya tadi mau menanggapi ya dari okay. silakan Bu. Uh, yang terkait yang jalur migrasi atau yang mana ya Pak? Oke okay. dari yang pertama mungkin dari. Oh, yang tongkang ya, yang tongkang ya. Oh, oh ya. Jadi kalau e, untuk pelayaran tokang itu, kalau nakodanya paham itu kan mereka harus menggunakan jalur pelayaran ya pak. E, tapi tak terkait dengan rumponnya, rumpon itu kan sudah ada di peraturan 18 tahun 2021. Jadi tidak boleh ditempatkan di e, jalur pelayaran. Oke. Okay. Yes. Baik. E, pertanyaan berikutnya lagi bu terkait pengawasan bu tadi dari Pulau Bisa bagi rumpon-rumpon yang belum memiliki izin, kemudian juga ada rumpon yang tanpa izin, kemudian mencatut tadi nama DKP Provinsi Maluku Utara, ya, kalau tidak salah mungkin nanti kalau mau klarifikasi, silakan Pak ya, perwakilan dari DKP Maluku Utara, silakan Pak Bu Eva, silakan Bu Eva, mau Oh ya. kalau yang untuk pengawasan kan di tadi di paparan kami juga disampaikan dan disesuaikan dengan Permen KP Nomor 10 Tahun 2021 untuk pengawasan nanti menjadi uh, tugas dan fungsi dari Dirjen PSDKP. Tapi saat ini juga kami sedang mendata terkait dengan uh, rupon tersebut. Seperti tadi kami sampaikan uh, pertanyaannya, I Ibu Ocha. Belum ada informasi ya Bu implementasi yang akan dilakukan pada rukun rumpon yang belum terdaftar di sana. Masih kalau, ada terkait apa -apa. Dengan, kalau terkait dengan pengawasan, uh, itu kan merupakan tusi daripada hmm. Dijen PSDKP ya. Jadi kalau misalkan itu mungkin bisa dipanjakan uh, kepada Dijen PSDKP. Oke, okay, mungkin catatan yeah. juga buat webinar ini ya. Jadi apa hmm. namanya, uh, saran. Hmm. Yang nanti mungkin kalau misalnya yeah. ada webinar berikutnya, kita bisa undang teman-teman dari PSDKP ya. Iya, yeah, dan PRL ya. Jadi ada Dijen right. PRL, ada Dijen PSDKP. Oke, okay, baik. Yeah. Uh, terima kasih, Bu. Uh, saya takut ada yang terlewat. Pak Bula tadi ada menyampaikan terkait ada rumpon tanpa izin yang di laut kemudian satu nama ini ya. Kalau misalnya ada perwakilan dari DKP Provinsi Maluku Utara mau klarifikasi silakan Pak. Oke. Okay. Halo. Perwakilan dari DKP Maluku Utara. Ada yang mau menanggapi? Oke. Okay. Sepertinya tidak 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 ditanggapi ya, tidak apa-apa. Uh, kita masih punya waktu tiga, 13 menit untuk sesi diskusi. Uh, sepertinya saya tidak akan bacakan yang di Q&A, tapi uh, saya lebih memberikan kesempatan. Oh, mohon maaf. Oke. Okay. okay. Uh, Okay. Saya memberikan dua, dua eh, kesempatan terakhir untuk dua penanya ketiga karena kita masih punya waktu sekitar 12 menit. Uh, Oke, okay. saya persilakan kembali dari perwakilan nelayan kayaknya ya. Dari perwakilan nelayan Bulat, Ternate. Silakan. Oke, okay. teman-teman MDPI yang mendampingi Di jambula, silakan kesempatan diberikan untuk bertanya. Uh, Oke, okay, terima kasih, Pak Moderator, atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, sebelumnya, saya perkenalkan nama saya, nama saya Rahman Rasid perwakilan nelayan kekurangan jambula, khususnya di Kota Ternate. Uh, pertanyaan pertama bagaimana nelayan kecil yang ingin di bawah 12 mil tapi udah banyak rumpun yang tertata yang sementara sementara di lokasi di, di atas di bawah 12 mil udah banyak makanya untuk mau ke, ke khususnya di untuk nelayan kecil pada rumpun di atas 12 mil kemudian uh, Kenapa RL di bawah 12 mil di bawah 12 mil laut bila dialihkan ke pusat padahal areal tersebut harusnya menjadi wewenang di daerah itu yang perlu saya pertanyakan. Oke. Terima kasih atas terima kasih Mas Rahman Rashid dari ternate. Semoga Bu Eva sudah mencatat ya. Kayaknya tadi mirip-mirip pertanyaannya tapi mungkin lebih memastikan lagi saja. Iya, yang nelayan kecil ya, Pusat tadi yang di bawah 12 mil. Itu memang harus mengikuti peraturan PPNKP 18 tahun 2021 dan mendapatkan persetujuan dari Dijen PRL. Pusat, Bu, ya? Iya, ya, tadi Ap sudah habis ya. Apakah tidak ada peluang, Bu? Karena kan ini, ini nelayan ini merasa bahwa ini perizinannya daerah. Apakah tidak sekalian maksudnya PKK PRL ini itu dikeluarkan oleh daerah supaya lebih, mereka lebih mudah untuk mengurus perizinannya? Jadi Uh, kalau yang saya lihat nelayan ini uh, ingin melakukan kepatuhan yang sangat tinggi, tapi balik lagi tadi kayaknya uh, beberapa kendala di proses perizinan yang agak rumit. Kira-kira bagaimana bu Terkait terkait hal ini, karena kan kami selama ini uh, melaksanakan atau mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Jadi hmm. akan kami sampaikan masukannya kepada pimpinan kami. Bagaimana okay. uh, untuk uh, ya uh, untuk uh, apa menghadapi situasi seperti ini? Tapi selama ini uh, kami selalu mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku. Oke okay, baik terima kasih Bu Eva seperti itu ya uh, Pak Rahman Rashid tadi uh, ditampung nanti disampaikan ke teman-teman PRL -teman, uh, seperti itu. Baik kesempatan terakhir saya berikan kepada nelayan perwakilan nelayan guru. waktu dan layar dipersilakan. Kayaknya Pak Asis yang mau bertanya silakan Pak. Oke okay, perkenalkan nama saya Rustam Tuhar Saya berasal dari Uh, Desa Wapian, Nelayan Pulau Pulis. Oh, ya. Saat ini saya sebagai komite Nelayan Petri Tunggakung. Uh, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Pak Moderator. Terima kasih juga kepada MDP yang sudah melakukan kegiatan webinar ini. Uh, langsung saja ke pertanyaannya. Uh, di sini saya bertanya terkait dengan persoalan izin pemasangan rumput ya. Untuk daerah kami saat ini yang jelasnya. Uh, ruko yang dipasang saat untuk masyarakat kami khususnya untuk masyarakat nelayan ini ini mereka pasang secara individu bukan lewat apa namanya organisasi kelompok ataupun uh, salah satu usaha yang berbentuk kooperasi ataupun yang lain uh, berkaitan dengan persoalan perizinan ini uh, ini menyangkut dengan kesulitan pak uh, kami di Pulau Buru ini yang jelaskan berbicara terkait masalah perizinan yang tadi saya sudah banyak dengar terkait perizinan ini dari hasil pemaparan tadi. Kalau rata-rata di nilai kami di Pulau Buru ini, pemasangan rumputnya sudah di atas 12 mil. Ini saya berpikir sangat sulit sekali kalau ketika mereka mengurus izin ini, apalagi izinnya sampai ke pusat. Ini jadi persoalan. Dan kemudian juga, yang kedua, saya ingin juga mau menanyakan terkait dengan persoalan eh, di setiap WPP ini harus perlu ada identifikasi atau eh, semacam apa namanya dihitunglah kalau memang di tiap WPP itu jumlah rumpun yang dipasang itu berapa itu harus dipastikan juga sekian ini perlu ada dukungan juga dari terutama dari dari dinas terkait ya. dalam dinas perikanan apapun ataupun dari uh, kementerian pusat untuk identifikasi katanya bahwa kalau rumpun di daerah kami ini kalau mau lihat dari daerah yang pandangannya masih kelihatan sampai tidak kelihatan ini ini lumayan banyak Sementara WP715 ini diharuskan rompon cuma sebatas 75 buah. Sementara yang kita tahu ini bahkan sudah lebih. Ini persoalannya ketika masyarakat yang nanti akan memasangkan rompon terkait dengan persoalan izin ini, ini akan ini akan jadinya, jadinya seperti apa nanti. Ini takutnya jangan sampai ada dampak-dampak yang kurang bagus teman-teman lain secara keseluruhan. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Dan juga yang kedua juga, yang ketiga, yang ketiga juga. Uh, terkait dengan persoalan aturan ini juga, kami harapkan bahwa pemerintah juga akan bisa revisi aturan. Karena yang jelas yang tadi saya sampaikan, kalau ketika nelayan satu orang, dia akan mengurus izin sampai ke pusat, saya yakin akan bakalan itu, mereka akan lakukan itu. Ini perlu sekali untuk bagaimana pemerintah akan melihat ini. Khususnya untuk nilai skala kecil. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Uh, kurang dan lebihnya Uh, saya uh, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak saya melihat uh, nelayan kita hari ini uh, luar biasa ya, sangat teredukasi. Ini uh, bantuan juga dari teman-teman uh, MDPI kemudian beberapa NGO yang ada di lapangan untuk memberikan edukasi kepada nelayan. Dan hari ini kita melihat bahwa uh, luar biasa mereka paham di lapangan kemudian mereka mencoba untuk patuh dan melihat kendala-kendalanya seperti ini, kemudian bisa menyampaikan kepada KKP, kemudian perwakilannya hari ini, mungkin bisa memberikan tanggapan Ibu Eva, silakan kalau bisa mau menanggapi. Iya, ini terkait dengan permasalahan izin. Sebenarnya kalau izin pusat itu kan tidak perlu jauh-jauh, Pak. Kita semua sudah online ya, Pak ya. Bapak tinggal mengikuti yang ada di Permen KP Nomor 10 tahun Nomor 18 tahun 2020-2021 dan 10 tahun 2021. Semuanya di situ sudah ada dan tadi di paparan juga sudah ada ya, Bapak. Dan semuanya bisa lewat online, Pak. Jadi Bapak tidak perlu ke pusat. Jadi memang izin pusat, tapi bapak tidak harus ke Jakarta atau jauh-jauh, bisa melalui uh, online. Oke, baik. Ibu mungkin ada. Ya. Tadi agak... linknya sudah dicatat ya Pak, yang linknya yang YouTube tadi itu. Jadi bisa mudah lewat. Uh, dan uh, terkait dengan uh, tadi uh, apa sih tata caranya? Nanti saya akan kirim lewat panitia ya. Oke. Baik. Uh, okay. uh, terima kasih Bu Eva. Uh, waktu kita tinggal lima menit, mungkin kesempatan terakhir uh, saya memberikan kesempatan kepada para pembicara ya. Uh, mungkin dari beberapa diskusi tadi, kemudian ada pertanyaan dan jawaban. Mungkin uh, Mas Netius atau Pak Rusbianto atau Mas Timur mau menyampaikan tanggapan atau menambahkan jawaban, mungkin dipersilakan. Ya, baik. Uh, Oke, okay, Mas Timur ya, silakan, Mas Timur. Mohon izin Mas. Terima kasih banyak. Uh, yang pertama tadi saya sempat melihat pertanyaan dari Pak Ahmad uh, dari JAPESDA ya, bagaimana dengan perahu layar ataupun perahu yang tidak memiliki uh, mesin, uh, apakah bisa mendapatkan rumpun atau tidak? Namun sebelumnya harus mempertahankan kapal kapal tidak, apakah kapalnya bisa didaftarkan atau tidak. Nah, ini juga sebenarnya pertanyaan buat kami yang uh, merasakan pengalaman karena di beberapa daerah juga sebenarnya kami ingin mendaftarkan uh, TDKP dan pas kecilnya ya. Jadi sebelum punya TDKP harus didaftarkan pas kecil. Namun setelah kami berkoordinasi dengan UPP dan KSOP di daerah kami bekerja ternyata ketika tidak punya mesin Uh, itu katanya tidak bisa didaftarkan, namun ini juga akan kami address ya uh, hal ini kepada uh, Kementerian uh, Perhubungan atau mungkin uh, di sini nggak ada ya dari uh, uh, Kapi, ya kapal dan penangkap ikan ya tidak ada ya. Jadi itu yang kami juga uh, uh, rasakan ya Mas Herman ya terkait dengan hal ini dan uh, kami sedang mencoba untuk uh, meng mengkomunikasikan hal ini ya kepada uh, KSOP. namun kalau saya lihat uh, berdasarkan uh, berbagai peraturan menteri baik itu permen permenhub uh, uh, per ya tentang uh, pelayaran bahwa di sana memang dijelaskan bahwa setiap kapal baik yang bermesin maupun tidak bermesin itu wajib didaftarkan ternyata kami juga mendapatkan uh, permasalahan di lapangan ketika kita ingin mendaftarkannya ternyata KSOP ataupun UPP terkait Uh, mengatakan tidak bisa didaftarkan dan ini bertolak-belakang dengan peraturan uh, Kementerian Perhubungan yang sudah ada yang menyatakan bahwa semua kapal itu harus memiliki pas kecil untuk kapal 7GT ke bawah baik punya mesin ataupun tidak bermesin maupun menggunakan uh, pegerak tenaga manual ataupun dengan menggunakan angin tapi ternyata itu yang kami dapatkan tidak bisa didapatkan itu. Kemudian, tadi pertanyaan dari Ibu Rosa juga salah satunya: apakah secara online semua tata cara pendaftaran ini sudah ada atau tidak? Ya, memang kalau kami melihat, Bu, berdasarkan pengalaman kami bahwa memang secara sistem ini belum siap semuanya. Ibu Eva, mungkin ini juga bisa disampaikan nanti baik kepada PRL, terutama pada PKK-PRL. Ya, kadang-kadang drop down-nya. Uh, tidak tersedia ketika kita ingin mendaftarkan PKK PRL sehingga kami harus berkoordinasi ke BKPM kayak gitu ya ke Jakarta gitu nah mungkin nanti kedepannya harus disiapkan juga uh, apa namanya uh, tenaga teknis di daerah sehingga orang yang dari daerah ketika terjadi atau mendapatkan berbagai permasalahan, tidak harus ke Jakarta, harus bisa melalui online, karena kalau saya melihat, kami melihat sekarang bahwa yang bisa kita konsultasikan lewat online hanya yang teknis-teknis saja. Ketika kita bertanyakan ke PKK, PRL, ternyata kami diminta untuk berkoordinasi, bahkan ke PRL, KKP, bahkan kami juga dialihkan ke BKPM. Mungkin itu yang harus kedepannya ya juga harus dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan antara lintas kementerian baik BKPM, BKPM maupun KKP ataupun lintas direktorat di di dalam lingkup KKP seperti itu. Dan tadi sangat bagus juga saran Ibu Oca ya bagaimana juga nanti mungkin ada aplikasi khusus ya terkait dengan pendaftaran rompon dan mungkin juga tadi seperti berdasarkan pengalaman kami mungkin harus ada yang namanya Eh, uh, penyederhanaan ya untuk nelayan-nelayan uh, kecil ini. Mungkin itu, uh, Mas Herman sedikit tanggapan berdasarkan, uh, pengalaman kami terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tadi diajukan. Terima kasih banyak, Mas Herman. Saya kembalikan. Terima kasih, Mas Timur atas poin-poin yang disampaikan Bu Eva mau menanggapi atau sudah cukup bu? Oh iya, ya, sebenarnya kami terima kasih kepada Pak uh, Pak Timur terima kasih masukannya. ini semua akan kami tampung dan kami sampaikan kepada pimpinan agar nanti uh, bisa dijadikan bahan uh, bahan pertimbangan lintas uh, sektor ya bapak. Oke. Terima kasih banyak Baik. ya. Terima kasih Bu Eva karena waktunya sudah berakhir mungkin untuk sesi pemaparan dan diskusi mohon maaf uh, kita tutupkan saja. Sangat banyak, sangat antusias ya. Pertanyaan kemudian, eh, apa namanya tanggapan di kolom chat di kolom Q&A, kemudian raise hand tadi, kurang lebih ada lima orang ya Seperti itu eh, sangat menarik, eh, dan, dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum sempat ter terjawab. Eh, tapi saya pikir eh, panitia sudah mencatat semuanya, dan nanti kalau misalnya ada yang belum terjawab, akan di dimasukkan di laporan. Terima kasih atas kesediaan pemaparannya Pak Rusbianto, Mas Ignatius, semoga sehat selalu Ibu Eva, Mas Timur, dan Mas Salman Adam, Mas Salman Adam tadi ya dari perwakilan uh, nelayan di Maluku Utara. Oke, okay. karena berakhirnya sesi ini belum belum apa namanya bukan berarti sudah berakhir. Setelah ini ada sesi kuis kayaknya uh, menarik, silakan diikuti. Uh, terima kasih atas partisipasinya, peserta semuanya, Bapak Ibu sekalian, sehat selalu. Dari saya cukup sekian, saya kembalikan kepada MC untuk memandu soal kuis dan ada hadiah yang menarik informasinya dari panitia. Terima kasih banyak, Bilahi Taufiq Walidaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak kepada Bang Herman dari AP2AI telah memandu jalannya -jalan diskusi. Dan rekan-rekan semua, Bapak-Ibu sekalian, tadi telah kita dengarkan bersama. Banyak sekali argumentasi baru, ilmu-ilmu yang baru. Dan eh, semoga diskusi tadi bisa semakin bermanfaat dan juga membawa eh, nelayan Indonesia atau, nelayan, atau masyarakat pesisir semakin berdaya ke depannya seperti itu. Kemudian saya juga ingin menyampaikan ulang. Tadi, tadi banyak yang bertanya juga di kolom chat terkait dengan absensi rekan-rekan bisa absen kembali ini sudah dikirimkan oleh panitia di link berikut di atas tadi nah, terus juga yang kedua ada survei teman-teman rekan-rekan semua bapak ibu jadi survei ini untuk untuk meningkatkan kualitas dari kegiatan uh, MDPI selanjutnya seperti itu untuk bapak ibu yang telah mengisi absensi dan mencantumkan alamat emailnya nanti jangan khawatir karena sertifikat dan juga uh, ppt materi akan dikirimkan melalui email seperti itu. Nah Ini sudah di share screen oleh uh, panitia. Jadi sekali lagi ada dua link ya atau ada dua tautan. Yang pertama yang form yang di share screen ini adalah absensi yang nanti bisa diisi dengan email dan juga kontak sehingga dari panitia bisa memberikan materi serta uh, sertifikat kepada uh, para peserta yang telah hadir seperti itu. Lalu kedua di kolom chat juga ada survei untuk kemudian bisa meningkatkan atau pakarkan semua bisa memberikan saran dan masukan agar kegiatan MPPI ke depannya lebih baik seperti itu. Baik, sembari itu kita akan kuis sesuai yang sudah saya janjikan di awal tadi. Oke, jadi untuk kuisnya ini ada peraturan tentunya karena yang cukup banyak. Yang pertama peraturannya adalah peserta tercepat yang raise hand boleh menjawab. Nah, jadi nanti uh, ketika sudah dibacakan pertanyaannya, rekan yang mau menjawab nanti bisa raise hand dulu. Nanti dari panitia akan memilih nih satu orang untuk kemudian dipersilahkan menjawab pertanyaannya. Jika salah kemudian akan dioper ke peserta yang tercepat yang lainnya seperti itu. Baik. Mungkin boleh diketik dulu nih di kolom chat, karena udah siap belum kalau udah siap, boleh diketik siap. Gitu. Siap, oke, siap. Oke. Kita mulai ya, rekan-rekan semua. Lalu siap-siap. <tuh> Yang pertama, apa kepanjangan dari PKKPRL? A. Persetujuan kesesuaian kegiatan penempatan ruang laut. B. Persetujuan kegiatan kesesuaian pemanfaatan ruang laut. Atau C. Persyaratan kegiatan keberlanjutan ruang laut. Oke. Gimana panitia sudah ada yang resen belum nih? Wah, ramai sekali nih. Oke, ini dari panitia infonya tadi dari Said Sanana tadi. Oke, silakan Said Sanana mungkin bisa dibantu, teman-teman. Apa kepenyangan dari kita? Ya? A. Persetujuan kesuai kegiatan pemanfaatan ruang laut. Oke, gimana? Dari panitia benar apa Salah? Ah, jawabannya? Oke. Okay. Selamat uh -huh. kepada setanana <laughs> <laughs> Oke, okay. ada lagi Pak ya Pertanyaan berikutnya? Oke. Okay. Pertanyaan berikutnya nih. Sudah berapa kali webinar MDPI 1 Dekade dilakukan? <laughs> Waduh. Susah ini. <laughs> Tidak ada sebuah dengan Kenapa tidak ketuk? Oke okay. Gimana panitia ada yang sudah resen tadi? Oke okay. okay. Bentar, saya cek dulu. Nah, ini ada nih mungkin kita oper dulu nih. Yang tadi tercepat nih ada dari atas nama Saudari Winda Winarti Latif. Silakan. Halo Kak Winda, bisa on mic-nya? agen pak menjawab halo kak winda ya iya pak boleh kenalan dulu kak dari mana dan posisinya di mana sekarang baru menjawab Ejen pak winda dari stasiun pstkp ambon pak baik silakan Uh, Mbak Winda di jawabannya apa nih sudah berapa kali webinar MDPI satu dekade dilakukan? Tiga kali. kalau Gimana dari panitia jawabannya? Ini Mbak Winda jawabannya tiga kali. Masih salah ya? Oke. Wah Maaf Mbak Winda, jadi masih salah. Gak apa-apa, Pak. <laughs> Oke. Kita oper lagi nih ke yang lainnya. Dari siapa panitia? Oke, okay. ini dioper lagi nih. Dari panitia, dukungnya berikutnya kepada atas nama Altar Goede. Halo, halo Pak Altar, saudara Altar. Oke, okay, sepertinya ada kendala. Kita oper lagi. Ke siapa, Pak Ditya? Oke. Okay. Oke, okay, ini ada lagi nih. Halo. Baik, kita oper lagi karena tadi saudara uh, Altar belum bisa menjawab. Kita oper ke Saudara M. Ici ichi Udah angkat tangan nih Halo Halo kak Ici Ici. Halo Oke kak Kira-kira ya. berapa kali nih M Dua ]nya? kali Dua kali Iya Wah luar biasa ini Dan jawabannya Aji, Aji. Oke sudah dua kali selamat kak saudara Ici Ici. Ya makasih. Jadi, sudah dua kali buat webinar yang pertama adalah uh, pemberdayaan masyarakat pesisir melalui kooperasi dan kedua adalah yang hari ini tentang perizinan rumput dan tantangan perindustrian kecil seperti itu. Nah, semoga kedepannya bisa makin banyak lagi ada webinar dan para semua rekan-rekan bisa hadir kembali untuk saling diskusi uh, dengan DPI dan juga kedepannya lagi, oke. Untuk tadi, pemenang kuisnya uh, ada KICIC dan juga tadi nelayan dari Site Sanana uh, tadi. Kalau itu, silakan menghubungi panitia ataupun menghubungi akun uh, MDPI, boleh di Instagram. Nanti silakan dihubungi dan nanti akan kita kirim hadiahnya seperti itu. Baik, itu mungkin dua pemenang kuis pada hari ini. Selamat kepada seluruh pemenang. Mungkin boleh di unmute, eh, boleh di mute dulu. Sudah ada pertanyaan. Iya, ada cuma dua. Cuma dua pertanyaannya. Mau jawab dong, ini orang keulit dong. Oke. Baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada uh, seluruh peserta yang telah hadir dan juga yang telah mengikuti kuis tadi. Dan demikianlah kegiatan webinar satu dekade MDPI dengan topik perizinan rumpon, tantangan, dan pembelajaran dari nelayan skala kecil yang dilaksanakan pada hari ini. Saya Momoto Friansya, selaku MC, mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, moderator, peserta, dan juga penyelenggara. Besar harapannya tentunya agar kita semua yang hadir di sini bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru untuk bisa kita kita implementasikan dalam mendukung perikatan yang berkelanjutan ke depannya. Serta tentunya kita semua berharap melalui peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 18 tahun 2021 benar-benar menjadikan layan dan masyarakat pesisir Indonesia sebagai sejahtera dan juga berdaya ke depannya. Saya, saya pamit urut diri burung pelikan, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om sampai jumpa. Om, salam kebajikan untuk kita semua dan selamat siang. Sampai jumpa di acara berikutnya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sama-sama, Mas Nufi. Sama-sama. Terima kasih.